Lepas negeri yang ada dua rumah. Jadi negeri lain ketua pemudanya belum berani lagi buat macam ketua pemuda Pulau Pinang. Hanya ketua pemuda Pulau Pinang sahaja yang berani buat begitu. Jadi malam ini beliau akan jadi pengerusi, tapi tajuknya pentas pemuda, bukan tajuk lain. Harap-harap ketua pemuda Pulau Pinang jangan kona tajuk lain, insyaAllah. Dengan ini dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusni Makpiah As-Sani untuk mempengerusikan pentas pemuda sempena Ijtimak Terbawi 4.0 Dewan Pemuda PAS Malaysia pada kali ini. Dipersilakan Fadhil Ustaz Muhammad Yusni. Takbir. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Afnan Hamimi Al-Fardi yang telah memulakan program kita pada malam ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa alif baina qulubina ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله الآية. Yang berbahagia lagi diraihkan saudara Suhaizan bin Kayat selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil bin Haji Abdul Hadi, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berbahagia IR Haji Khairil selaku Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Sursaf Kepimpinan Pemuda. Sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Afnan Hamimi, Exco Dewan Pemuda PAS Malaysia, juga merangkap Siusha Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, Sursaf Kepimpinan Pemuda Peringkat Negeri Pulau Pinang. Para sahabat-sahabat ketua-ketua Dewan Pemuda PAS negeri-negeri, ketua-ketua Dewan Pemuda PAS kawasan-kawasan, seterusnya seluruh amilin, ikhwah akhwat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, malam yang kedua daripada ijtimak tarbawi kita. Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan cuaca yang baik, Allah mengizinkan, Allah permudahkan untuk kita menjayakan program yang telah kita rancang. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang kedua, kita bersama-sama dengan kepimpinan Dewan Pemuda di peringkat pusat, kepimpinan tertinggi pemuda. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan memperkatakan pimpinan-pimpinan kita, insyaAllah pimpinan pemuda kita akan melontarkan pandangan, respon daripada soalan-soalan yang dikemukakan dan melihat suasana ijtimak kita kali ini dengan pandangan-pandangan telah diberi bermula daripada majlis perasmian semalamnya dan insyaAllah akan berakhir pada besok harinya, insyaAllah perasmian penutup yang akan disempurnakan oleh Al-Fadhil Ustaz Hashim Yassin selaku salah seorang daripada ahli majlis syura ulama. InsyaAllah malam ini kita akan melihat pandangan daripada pimpinan pemuda. Lebih-lebih lagi, apa yang akan kita perkatakan pada malam ini adalah berkaitan dengan kemenangan kita, kemenangan gerakan Islam insyaAllah, khususnya kemenangan PAS, Parti Islam Malaysia. Kita nak melangkah
bagi menghadapi pilihan umum yang ke-14 insya-Allah. Setelah Allah memberi kemenangan kepada kita, kita masih mempertahankan kerajaan negeri Kelantan Darul Naim yang kita kuasai setelah kemenangan kita dalam pilihan raya umum tahun 1990. Lebih daripada 20 tahun Kelantan diterajui di bawah kepimpinan ulama, alhamdulillah diteruskan oleh kepimpinan ulama. Insya-Allah, moga-moga janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan memenangkan agamanya, liyuzhirahu 'ala dini kullihi, Allah akan menzahirkan, memenangkan agamanya mengatasi agama-agama lain insya-Allah. Allah akan menganugerahkan kemenangan itu kepada kita setelah kita berjuang bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan matlamat yang jelas untuk mendaulatkan syariat Allah, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin insya-Allah kesemua amilin kita, ikhwah khawas, bersedia untuk meletakkan diri kita sebagai ansarullah, sebagai penolong-penolong, pembela-pembela untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa yang kita buat bukan untuk mencari kesenangan dunia. Bukan kita nak dunia, tetapi apa yang kita lakukan ini adalah merupakan kewajipan kita sebagai hamba Allah dan kewajipan kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah. Meneruskan perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amilin yang dirahmati Allah, ikhwah khawat, marilah insya-Allah untuk kita memulakan majlis pentas pemuda kita pada malam ini dengan kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka majlis kita dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah untuk memulakan pentas pemuda pada malam ini insya-Allah, dengan saya tidak akan melengahkan masa, dengan itu saya mempersilakan IR Haji Khairil insya-Allah selaku naib ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia insya-Allah untuk memanaskan pentas kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad tibil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wayassir li amri, permudahkanlah tugasku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkanlah lisanku. Yafqahu qawli, supaya orang memahami apa yang ingin aku sampaikan. Yang saya hormati Fadil Tuan Pengerusi Majlis, Fadil Ustaz Yusni Mat Piah, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang serta seluruh kepimpinan Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang yang bertungkus lumus menjayakan program ijtimak terbawi kita pada hari ini. Yang saya hormati Fadil Sahara Sari Haizan Kayat, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Malaysia,
Yang saya hormati ya Fadil Ustaz Khalil Haji Abdul Hadi, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, seluruh ahli jawatankuasa Dewan Pemuda PAS Malaysia, Pemuda PAS peringkat negeri, Pemuda PAS peringkat kawasan, cawangan, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kali pertama saya menyanyi dengan menggoyang tangan. Tak pernah dibuat oleh orang. Nyanyi lagu amal. Tapi itulah sahabat saya yang pelik itu. Memang kepelikannya nyata dan dialah AJK ataupun trainer saya di dalam AKP. Tapi saya kontrol dia di dalam AKP. Cuma di ijtimak terbawi ini dia liar sikit. Jadi Ustaz Khalil tidak dapat mengawal dia barangkali. Apatah lagi ketua pemudanya yang sibuk dengan benda lain barangkali. Baik. On the serious note, okay, benda yang serious. Alhamdulillah kita telah pun menjalani 3/4 daripada ijtimak terbawi ini. Yang di mana ijtimak terbawi ini merupakan program untuk kita dalam jangka masa setahun ni 2 hari ataupun 3 hari 2 malam kita bersama-sama untuk mendengar perbahasan-perbahasan daripada penceramah-penceramah yang telah diteliti dan dipilih. Mudah-mudahan dia boleh menjadi bekalan kepada kita bila kita kembali ke kawasan masing-masing ataupun ke tempat lokaliti masing-masing. Cuma terkadang kita berfikir, boleh ke menang dengan UMNO ni? UMNO ni bukan baru sehari dua bermain politik dalam negara kita ni. UMNO ni lama dah. Dia lebih lama lagi daripada PAS. Apatah lagi dengan resources yang ada pada UMNO. Dengan manpower yang ada pada mereka. Barangkali kita berasa sesak. Apakah mampu ijtimak terbawi kali keempat ini membawa semangat anak-anak muda, sama ada muslimin ataupun muslimat, untuk bekerja, untuk infiru, untuk memperkukuh muafakat supaya kita boleh memberikan perisa yang baik kepada rakyat dan seterusnya menaikkan keyakinan rakyat supaya mereka bersama dengan kita dalam PRU ke-14 nanti. Ini satu dilema, satu kesangsian, apakah objektif itu tercapai. Sebab itu tadi saya tanya dengan sahabat karib saya, saudara Afnan tadi, berapa investment ijtimak terbawi ini? Dikatakan lebih daripada RM50,000. Ya, lebih daripada RM50 investment kepada ijtimak terbawi ini. Dan pada saya personally, dan saya rasa barangkali perkara ini juga akan dinyatakan oleh ketua pemuda kita, kita mahukan investment kita ini investment yang berbaloi. Perkara pertama yang perlu kita buang daripada minda kita ialah waman nasru illa min indillahil azizul hakim. UMNO takkan menang sampai bila-bila. Musuh kita untuk kita berdakwah kepadanya adalah UMNO dan Barisan Nasional. Saya ulang balik. Musuh kita yang perlu kita berdakwah kepadanya adalah UMNO dan juga Barisan Nasional. Dia bukan sekadar musuh seangkatan politik, tetapi adalah tanggungjawab kita untuk kita berdakwah kepadanya. Ini asas yang diajar kepada kita oleh abang-abang kita sebentar tadi, daripada semalam sehinggalah kini. Yang musuh asasnya bukan UMNO, musuh asasnya yang telah dinyatakan oleh Rasulullah, syaitan dan nafsu yang membalik-balikkan hati kita ini supaya tidak berada di atas landasannya yang sebenar. Adapun yang lain itu, mereka adalah mad'u kita yang perlu kita perhalusi. Dan cara kita berlawan dengan UMNO ini, berlawan dengan cara politik yang bijaksana, politik yang bersih. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat yang kemenangan itu datang daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan inilah yang barangkali cuba diutarakan oleh Fadil Tuan Guru Presiden kita sebentar tadi, pada pagi tadi, tentang
surah Al-Fath. Jangan dilihat kepada kemenangan pembukaan kota Mekah itu, tetapi dilihat episod pembukaan kota Mekah itu yang melalui pelbagai ranjau, pelbagai duri, sehinggakan terkadang kawan baik jadi kawan tidak baik. Munafikun menunjukkan sifat sebenar mereka apabila Islam itu berada dalam keadaan yang amat lemah. Apabila orang yang sepatutnya menghormati Nabi tidak menghormati Nabi, tidak bersama-sama mahu mengikut arahan Nabi untuk kembali semula ke bumi Madinah, sehingga terpaksa Nabi mengambil pendapat dan pandangan daripada isterinya dan keluar bertahallul, dan akhirnya rakyat pada waktu itu mengikut Nabi. Kita kena buang doktrin pemikiran UMNO ni yang UMNO takkan kalah. Kalau betul-betul kita nak menghadapi PRU ke-14 akan datang. Sebab itulah Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam satu ayat yang senantiasa kita baca di dalam wirid-wirid kita. Allah Ta'ala memberitahu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala memberitahu dalam surah Ali Imran ayat 26 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang berhak memberikan kuasa pemerintahan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang berhak untuk menarik kembali kuasa tersebut. Engkaulah yang berhak memberikan kemuliaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang berkuasa untuk mencabut kemuliaan tersebut. Di dalam kekuasaan Allah inilah ada segala kebaikan, dan Allah Ta'ala berkuasa ke atas segala sesuatu. UMNO ni kecil je, pemuda-pemudi sekalian. UMNO ni kecil. Kalau dia besar, lama dah Allah Ta'ala ceritakan kejahatan UMNO dekat dalam Quran. Ada tak UMNO dalam Quran? Tak ada. Yang ada dalam Quran, Fir'aun. Kerajaan Fir'aun dikalahkan oleh dua nabi yang bekerja sama. Fir'aun ni bukan tak cerdik. Sampai sekarang saintis fikir macam mana nak buat piramid dalam keadaan kita tak ada kren. Nah, kren ni yang angkat batu-batu tu. Macam mana dia boleh susun beribu tahun sehingga kini piramid tu masih lagi kekal? Apa mekanisme, apa ingredient batu bata itu sehingga mereka boleh kekal? Bangunan kita sekarang ni kalau tak cat lama-lama habis lah. Cerdik tak cerdiknya Fir'aun ni sehingga membolehkan Allah Ta'ala ni berikan kekayaan kepada kerajaan dia. Dikatakan kerajaan ini kaya sehingga kan Korun di bawah dia ini membawa kunci gudangnya saja 70 ekor unta. Dikatakan sebegitu. Hebatnya Fir'aun ni, Allah Ta'ala kalahkan dia. Ini kalau kita katakan kerajaan yang ekstra jahat. Kerajaan yang baik, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang memerintah bumi juga dihapus, diberhentikan apabila diwafatkan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, kehebatan beliau dalam melenturkan besi, kehebatan beliau itu juga dilenyapkan bila Allah Ta'ala wafatkan beliau. Kehebatan Umar bin Abdul Aziz yang kita agung-agungkan, sama juga, berapa tahun saja pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Allah Ta'ala berhak memberikan, Allah Ta'ala berhak menarik kembali. Kekuasaan yang paling mutlak adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita faham perkara ini, kita tidak akan rasa wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lam in kuntum mu'minin.
Kita tak rasa rendah diri, kita rasa sedih sebab kejahatan yang dibuat oleh UMNO dan juga Barisan Nasional kepada kita menggamit kesusahan hidup kita ni, kita tak rasa payah. Sebab apa? Allah Ta'ala janji kamu ni orang yang tinggi. Sekiranya kamu ada karakteristik orang yang mukmin. Orang mukmin tak fitnah orang dalam Facebook. Orang mukmin tidak membuka aib manusia dalam Facebook. Inilah perkara yang Pak Daeng khabar semalam. Tinggal lagi saya cakap dengan nada yang keras sikit. Sebab dia dah tua. Ke nak cakap macam Pak Daeng? Saya merasakan jangan salah guna Facebook. Tidur belaka semua ni rasa. Sebab itu pemuda-pemudi sekalian, sebelum saya nak masuk intipati, itu bawa mukadimah tu. Rakyat dalam negara kita sekarang ini sedang dilanda keresahan. Bukan sekadar dari sudut sosialnya, kita juga resah dari sudut ekonomi. Kita ambil contoh bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Jumlah bajet yang dibentangkan adalah lebih kurang 274 ke 275 bilion ringgit. Yang di mana pendapatan untuk bajet tersebut 230 lebih. Maknanya bajet kita definitely akan mengalami defisit. Ini kehebatan seorang Perdana Menteri dan juak-juak dia yang memerintah negara. Setiap tahun mesti defisit. Ditambah pula dengan introduction of GST yang akan berlaku pada 1 April 2015. Yang sedikit sebanyak dia pastinya mengganggu segala harga-harga kos yang tidak yang melibatkan GST tersebut. Baru-baru ni saya mendengar satu presentation daripada seorang hartawan guru, seorang guru hartawan. Hartawan guru dalam bahasanya, expert adalah hartawan. Economic bubble yang berlaku dalam negara kita ini tidak akan boleh diselesaikan sekiranya kerajaan tidak membuat akta untuk orang tidak senang-senang meletakkan harga rumah ikut suka hati aku. Ada kerajaan-kerajaan di negara luar buat undang-undang untuk memastikan yang harga shilling rumah ditentukan oleh kerajaan. Yang menyebabkan anak-anak muda tidak mampu untuk merasai kenikmatan rumah yang selesa dalam usia yang muda. Bajet yang tidak seimbang, pendapatan yang kurang, ditambah pula Allah Ta'ala uji dengan kejatuhan harga minyak yang paling teruk sekarang ini. Saya cek 2 hari lepas $66 per barrel. Barrel ni apa? Tong gas. Tong besar yang letak bitumen. Kita tengok tepi jalan tong besar tu yang kita main apa? Penwar tu kan. Yang ada tong-tong besar tu kan. Itulah per barrel. Yang kita tahu walaupun ia tidak memberikan impak yang 100% direct terhadap kejatuhan mata wang ringgit, tetapi kejatuhan harga ringgit ini pastinya, harga minyak ini pastinya akan memberikan impak kepada industri minyak dan gas dalam negara kita dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan negara. Ini telah dinyatakan oleh Presiden Petronas, Tan Sri Shamsul baru-baru ini. Jatuhnya harga minyak akan menyebabkan pembayaran royalti kepada kerajaan akan berkurangan. Maksudnya pendapatan untuk bajet 2015 akan semakin berkurang dan kita akan mengalami bajet yang semakin defisit yang menyebabkan akan berlakunya lonjakan inflasi pada tahun hadapan. Walaupun pada hakikatnya inflasi kita ni di antara terendah di negara ASEAN, tapi kita kena melihat keadaan rakyat dalam negara kita. Kita tak boleh main tembak compare di antara Brunei, Singapura, Malaysia begitu. Dia ada cara dia nak membuat comparison. Apple mesti di compare dengan apple, tak boleh di compare dengan durian.
Ini realiti semasa. Dan keadaan ini pastinya akan berterusan sehingga ke PRU 14. Saya cerita ni bukan kerana ceramah politik. Saya nak cerita, kita sebenarnya diambang kemenangan. Rakyat pastinya tidak percaya kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Persoalannya, bagaimana kita nak membina keyakinan kepada rakyat supaya rakyat meletakkan PAS sebagai pemerintah selepas ini. Sebab itu, bagi melangkah ke PRU 14 ini, saya letakkan dua poin ataupun tiga poin yang mudah saya rasa. Yang pertama, pemudi-pemudi ini perlu ada keupayaan untuk kita memahami realiti. Kita kena buat reality check. Dan daripada reality check ini, kita bertindak secara murunah, secara fleksibel. Dalam keadaan kita tidak pernah menggadaikan dasar kita. Dasar kita nilainya darah dan juga nyawa. Apa reality check dia? Reality check dia ialah 38, 30, 21. That is the reality check. Statistik tidak pernah menipu. Angka tidak pernah menipu. 38, 30, 21. Ini performan Parti Islam semasa PAS. Macam mana kita nak mendabik dada yang kita menjadi juara kepada Pakatan Rakyat kalau ini statistiknya? Satu. Keduanya, kita perlu memahami realiti yang PAS bertanding di kawasan Malay Belt Area. Majoriti PAS bertanding di kawasan yang komposisinya Melayu. Bukan kawasan campuran. Saya katakan majoriti, tidak semua, majoriti. Yang kita bertanding di kawasan komposisinya banyak Melayu. Dan Melayu ini bukannya semua nak belajar berfikir falsafah. Yang banyak orang Melayu yang tempat kita bertanding ni, dia hidup struggling mencari macam mana nak cari duit tambahan, nak sara anak-anak aku. Dia tak sempat dah nak fikir tentang falsafah pemikiran ni. Yang fikir falsafah pemikiran ni, saya boleh katakan rendah majoriti dia. Dan saya tidak mahu membahaskan tentang orang berfikir ini tidak mengaplikan dari sudut praktikal seperti mana yang dikatakan oleh Dato' Mahfuz sebentar tadi. Saya nak katakan ialah, apa sebenarnya pengundi kita? Siapa sebenarnya pengundi kita? Dan kerana malam ini adalah program internal, saya nak jujur. Tuan-tuan rasa China ni akan berubah ke undi dia? Tengok performance MCA. Tengok graf statistiknya. Merudum jatuh. Itu statistik. The Chinese always talk about business. Sama ada kau MCA ke, kau DAP, siapa yang bagi dia business, that's it. Apa saja perubahan yang kita buat, paling-paling kurang, mereka tak bagi undi kepada PAS di kawasan campuran yang sedikit. Tapi kena ingat, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Daeng semalam. Kalau kita takut undi Cina tidak pergi kepada DAP, apakah DAP tidak takut undi Melayu lari daripada mereka? Saya maksudkan, this is the bargaining strategy. Bukan kita nak berlawan. Tak guna lawan DAP sebab mereka dalam pakatan. Bargaining strategy. Nak bargain strategy, kita mesti kuat. Kalau kita lemah, apa yang kita boleh bargain? Apa yang kita boleh tawarkan? Tak ada benda. DAP nampak permasalahan ini. DAP buat perkara-perkara blue ocean, benda-benda baru. Memasukkan wanita-wanita cantik di dalam organisasinya sebagai satu contoh. Memasukkan wanita bertudung dalam organisasi sebagai satu contoh. Tapi yang pakai niqab tu, itu overkill, overshoot punya strategi. Kami melihat di peringkat pemuda PAS Malaysia,
Ini satu kebimbangan yang perlu kita cakna. Dan realiti memberitahu juga bahawasanya dalam bajet 2015 memberitahu 40% daripada pengundi akan datang adalah daripada Gen Y. Adalah daripada anak muda. Dalam erti kata lain, kita pastinya boleh memenangi hati mereka kalau kita pandai memberitahu kepada mereka, awareness kepada mereka bahawasanya mereka dalam keadaan celaru, krisis ekonomi, sosial dan sebagainya. Tinggal lagi, siapa nak memberitahu kepada mereka? Dan satu lagi yang saya nampak menarik, yang saya rasa saya wajib baca pada malam ini ialah woman power yang ke atas ni. Walaupun ijtimak terbawi ini daripada pemuda PAH Malaysia, tapi biasanya yang datang ramai muslimat. Ha, ya. Kita beritahu supaya dia ada take away bila dia balik nanti. Woman power, apa maksudnya? Female labor force participation rate, maknanya orang perempuan yang bekerja sekarang ni dalam negara ASEAN berdepan perbandingan negara-negara Malaysia dengan negara ASEAN ini meningkat daripada tahun ke tahun sehingga sekarang membawa kepada 52.4% berbanding dengan negara ASEAN lain. Kalau saya ambil statistik yang lebih mudah, overall gender composition laki dan juga perempuan adalah sebanyak 62% versus 38%. 62 versus 38. Dan adik, tuan-tuan kena berhati-hati. Female sekarang ni lebih ramai yang duduk dalam board dalam syarikat-syarikat yang besar-besar. Diberikan ruang untuk duduk dalam board. Maknanya mereka inilah yang juga memainkan peranan untuk menentu ukur politik pada 2014 nanti, pada pilihan raya 2014 nanti. Sebab itu Rasulullah, orang yang hebat, orang yang ada segala pemikiran Blue Ocean Strategy ni, Rasulullah, dialah gurunya. Apa dia buat? Dia letakkan di dalam perjanjian Aqabah yang kedua, dua orang wakil muslimat dalam menentukan masa depan negara Islam yang pertama iaitu Madinah. Dia mengangkat perempuan pada tahapnya di situ. Sebab itu muslimat tidak boleh berpeluk tubuh. Apakah tokoh takut ekonomi itu hanya datang daripada muslimin sahaja, tidak datang daripada muslimat? Siapakah Zeti kalau bukan dia seorang muslimat? Poin saya ialah pemuda dan pemudi perlu bekerjasama untuk memastikan yang kita boleh memahami realiti dan bersifat merunah terhadap uslub kita. Dan di sinilah solusinya. Kita mesti melahirkan situational leaders. Leaders yang tahu keadaan, membaca keadaan semasa dan bertindak ke arah itu dalam keadaan mereka berpegang teguh dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam perlembagaan PAS. Ini yang kita kena lahirkan. Dan nak lahirkan perkara ini pastinya kita perlu memahami psikologi politik pengundi teras kita. Siapa pengundi berteras? Melayu. Psikologi politik kita kena tahu. Kita kena ubah mindset orang Melayu ni. Kami bukan nak tukar kerajaan, kami nak tukar parti pemerintah. Ini dia. Dan saya menyeru kepada golongan asatizah, golongan ulama, tolong bantu pemuda untuk melebar luaskan lagi versatility dakwah kita. Dakwah kita ini mesti perlu versatile. Kami peringkat pemuda PAS Malaysia memuji lajnah dakwah peringkat pemuda yang kita laksanakan program di Sogo. Ya? Tahun lepas, tahun ni. Ya? Yang sahabat saya tu dia pakai topi apa? Dia apa? Topi sudu panggil. Tak pernah-pernah pakai topi tu, hari tu dia berlakon pakai topi. Afnan. Ya, tak apalah. Dia pegang apa nama tong tu, panggil. Kan? Tak pernah tengok dia main pun, tapi biasalah. Dia tepuk-tepuk macam mana pun janji gambar dia ada. Tapi yang saya tak nampak yang tu, saya nampak apabila set-set dia ni, ulama-ulama ni ajar kami ambil wuduk menggunakan
air mineral. Mengajar kami ni solat di atas kaki lima yang tidak ada kereta lah. Kalau ada kereta, mampu kena anggar. Betapa ramai orang waktu itu meraihkan program tersebut. Inilah versatility dakwah yang kita nak. Ini pemuda-pemuda perlu dahului. Kita perlu mendahului zaman. Yang kedua, saya menyeru kepada pemuda khususnya dan juga seluruh pemuda-pemudi yang ada di sini. Kita mesti berupaya untuk memperkasakan perbezaan, diversity yang ada pada diri kita. Ada school of thought kata diversity ini menyusahkan. Stephen Covey, buku dia dalam yang penulis buku 7 Habit, 8 Habit, The 8 Habit, Stephen Covey yang mati tahun lepas rasanya. Dia kata apa? The strength ni, strength, kekuatan lies in differences, not in similarities. Macam kita dengan, yalah, kita dengan isteri kita. Kalau perangai kita dengan isteri kita sama aja, jadi tak seronoklah rumah tangga. Dia kena perangai isteri kita berbeza dengan kita. Bos, sekali-sekala, yalah, sekali-sekala berbahas sikit. Sekali-sekala merajuk sikit. Bawa syok rumah tangga. Bawa ada cabaran sebagai seorang suami. Masa malah nak pujuk, tinggal gitu je. Kan? Mula-mula dia pujuk kita. Kan? Saya nampak tiga tungku di dalam PAS. Ulama, profesional dan juga aktivis. Ini adalah tungku yang telah, saya boleh katakan macam ni, ini adalah satu combination unik yang tidak ada pada gerakan-gerakan yang lain. Kerana keunikan inilah musuh-musuh kita cuba melaksanakan dikotomi ataupun perbezaan yang menyebabkan kita berpecah. Dan kita terkadang termakan dengan dikotomi itu. Tiga ini, saya nak katakan macam ni, dia punya idea, pendapat saya. Kita perlu determine kita punya core values kita. Core values, apa core values kita? Ulama apa kekuatan dia? Profesional apa kekuatan dia? Aktivis apa kekuatan dia? Kita perlu empower setiap kekuatan kita ini. Bukan kita mencari point untuk balah. Dan saya pelik sekarang ni, golongan set-set macam saya ni suka sangat kutuk ulama. Esok nak buat tahlil, panggil ustaz juga. Nak tahnik, takkan nak panggil Haji Khairi tahnik, panggil ustaz juga. Masa time tu boleh pula kamu bersama-sama dengan ulama. Waktu ini kau kutuk dia pagi, petang, siang, malam. Yang ngajar kita baca Quran tu siapa? Siapa? Hey, Haji, ini we are talking about building a nation. Tayammum tak tahu rukun berapa. Saya point saya ialah, saya tidak merendah. Apa guna saya merendahkan golongan saya, golongan profesional? Apa gunanya? Point saya ialah, jangan merendahkan tiga tungku ini. Kalau kita rendahkan, kita termasuk dalam perangkap yang telah dibuat oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Sebab itulah saya membawa pada perkara yang terakhir. Ingat, penyatu paduan keikhlasan, kesungguhan adalah tiga rencah utama yang dinyatakan oleh Profesor Zulkifli Muhammad dalam ceramah beliau sebelum beliau syahid di Balai Islam di Kelantan. Tiga ini tidak dapat diikat, diintegrate bersama kalau kita tidak ada nilai akhlak. Dan saya dapat rasakan kalau ditanya soalan Ustaz Afnan kepada saya tadi, apa
takeaways, key takeaways yang saya dapat dalam ijtimak Tarbawi inilah, saya diajar oleh abang-abang saya untuk belajar sabara, sabar. Satu. Kedua apa? Diajar untuk berakhlak sesama kita. Allah Ta'ala beritahu mudah aja. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang bertakwa. Orang bertakwa, orang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan terpancar dalam sifat diri dia. Dia orang baik. Dia berhati-hati. Dia ada nilai muraqabatillah. Sebelum nak tulis apa-apa dalam media baru, dia ada tahu yang ada rakib, ada atid. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Mereka ada makhluk yang mengawasi kita. Berhati-hati. Ini key takeaways yang saya dapat. Dan dengan semangat ini, saya yakin saya akan bawa circle of influence saya untuk ke arah itu. Dan pastinya model ini akan kita terapkan dengan lebih dalam di dalam AKP insya-Allah. Sebab itu pemuda dan pemudi sekalian, saya menyeru khususnya kepada diri saya dan juga pemuda dan pemudi sekalian. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita dan juga organisasi kita. Pemuda PAS amat memerlukan contribution daripada tuan-tuan. Sebab itu saya suka tangguhkan ucapan saya pada malam ini dengan ayat surah Ali Imran ayat 200 ayat terakhir. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita ni kena sabar, tetapkan penderian kita, sabar dan jaga sempadan-sempadan kita. Tuan-tuan balik daripada ijtimak Tarbawi ni, dalam otak kita kerja dakwah teruskan. Dan menarilah mengikut tarian di kawasan ataupun kawasan sempadan tuan-tuan. Menarilah selagi mana dia itu syariah compliance dan selagi mana dia memenangkan Islam, teruskan. Yang penting kita kena memahami musuh dakwah kita ialah UMNO dan kita mesti mengubah undi Melayu ini kepada kita. Mudah-mudahan dalam PRU ke-14 ini insya-Allah wa biiznillah kita akan menguasai Putrajaya insya-Allah. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Yang baik datangnya daripada Allah, tidak baik datang kelemahan diri saya sendiri. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia IR Haji Khairil, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Kita melihat kupasan yang telah diberi sebagai persiapan awal kita untuk menghadapi pilihan umum yang ke-14 insya-Allah. Hebat isi dan kupasan yang telah dikupas oleh Haji IR Haji Khairil. Nampak titlenya IR. Tapi alhamdulillah dengan komitmen beliau bersama-sama dalam program tarbiyah, komitmen beliau untuk terus hadir ke majlis-majlis ilmu, alhamdulillah banyak juga ilmu agama di dada beliau sehingga pada maghrib tadinya dijemput untuk menyampaikan kuliah maghrib. Hebat. Pergi ke salah sebuah surau di luar sana, jauh daripada tempat kita beristimak, lebih kurang dalam 20 km, menyampaikan kuliah maghrib. Jadi ustaz, tapi bukan ustaz jadian sebagaimana disebut oleh Dr. Masyitah dalam perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Ini ustaz betul-betul ustaz, bukan cubaan. Sehingga dengan kupasan diberi di surau tersebut pun ada yang SMS pada saya oleh kerana tak kenal dengan IR Haji Khairil. Tanya ustaz tadi itu dah berkahwin ke belum? Saya kata dah ada 8 orang anak, 8 tahun berkahwin. Hebat. Itulah dia IR Haji Khairil. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita akan teruskan insya-Allah, kita akan panaskan pentas pemuda kita. Dan saya harap pemuda-pemuda kita insya-Allah akan terus memberi penumpuan. Kalau ada yang letih, tuan-tuan, insyaAllah kita sabar. Kita nak dapat ilmu, kita nak dapat insyaAllah isi yang akan dikupas oleh timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia insyaAllah. Moga-moga saya mengharapkan perhimpunan kita, ijtimak kita pada kali ini insyaAllah akan mengeratkan ukhuwah kita insyaAllah. Dan kita akan terus memberi komitmen kita insyaAllah untuk memastikan jamaah yang kita sayangi, jamaah yang kita dukungi insyaAllah yang benar-benar berjuang untuk
mencari kerana Allah Subhanahu Taala akan diberi kemenangan oleh Allah, walaupun bukan di zaman kita, tapi yakinlah insya-Allah Islam itu pasti akan menang. Mungkin ianya akan dicapai ataupun ianya akan dirasai oleh anak-anak cucu cicit kita insya-Allah. Yang penting kita kena memainkan peranan juga. Dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita insya-Allah, kita berperanan untuk menyedarkan masyarakat khususnya orang-orang Melayu. Sudah sampai masanya mereka tinggalkan Bahtera, UMNO, Barisan Nasional. Sudah sampai masa dia. PAS akan ganti UMNO. Dan ini kempen kita, PAS ganti UMNO. Dengan mana kita akan menjadi juara insyaAllah untuk membela, mempertahankan, bukan saja mempertahankan agama Islam itu sendiri, tetapi kita nak mempertahankan bangsa kita insyaAllah. Ianya terus dihormati sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam yang dibawa, Islam diperjuangkan, berjaya mengangkat bangsa Arab menjadi bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berjaya menjatuhkan Rom dan Parsi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi saya kira marilah pada malam ini kita akan beri perhatian insyaAllah penumpuan kita untuk sama-sama kita mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalil insyaAllah selaku timbalan Ketua Dewan Pendapat Malaysia pada malam ini insyaAllah. Fadhil Fadhil Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wa faddalana ala kathirin minal umam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واتقوا الله إن الله مع الصابرين. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertembung dengan satu kumpulan yakni musuh kamu, maka hendaklah kamu tetapkan pendirian dan ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Dan taatlah kamu akan Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali kamu bertelengkah, maka akan hilang kehebatan kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Yang dihormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Yusni Makpiah selaku pengerusi majlis yang juga Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, yang dihormati lagi dikasihi
sahabat saya Al-Fadil saudara Suhaizan bin Kayat, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya saudara IR Khairul Nizam bin Khairuddin, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Seluruh saf kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Seluruh saf kepimpinan Dewan Pemuda PAS negeri-negeri, kawasan-kawasan dan cawangan-cawangan. Seterusnya, seluruh ikhwah dan akhwat peserta-peserta Ijtimak Tarbawi 4.0 yang hadir pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Alhamdulillah, yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana kita telah melalui Ijtimak Tarbawi kali yang keempat yang kita mulakan semalam pada hari Jumaat sehinggalah pada saat ini, yang insya-Allah kita akan tangguhkan keesokan hari. Alhamdulillah, kita telah disajikan dengan berbagai-bagai sajian yang berbentuk tarbiyah ruhiyah, tarbiyah ilmiah wa fikriyah, tarbiyah jasadiyah dan lain-lain lagi. Di sepanjang kita berada di dalam ijtimak ini, saya memohon kemaafan jika sekiranya di sana terdapat kekurangan-kekurangan. Memang kita tidak menafikan, kita tak boleh nak buat sesuatu sempurna 100%. Di sana mesti ada kekurangan-kekurangan. Kita menerima nasihat-nasihat dan teguran-teguran. Ada orang sebut kepada saya, Ijtimak Tarbawi pada kali ini, kalau kita tengok backdrop di belakang, kenapa warna biru? Sedangkan kita pemuda-pemuda PAS, warna kita ialah warna hijau. Saya kata kita sengaja buat warna biru, supaya bila kita tengok warna biru, kita ingat UMNO dan Barisan Nasional. Itulah langkah yang akan kita gerakkan apabila kita pulang ke negeri, kawasan masing-masing, untuk kita menggerakkan pemuda-pemuda bagi memastikan UMNO dan Barisan Nasional tumbang dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang insya-Allah. Ikhwah dan akhwat sekalian, tajuk kita pada malam ini ialah kemenangan melangkah ke PRU yang ke-14. Memang kita pilih Ijtimak Tarbawi pada kali ini untuk kita hadamkan. Kita fahami betul-betul fiqhun nasri wal intisar, fiqh pertolongan dan kemenangan, yang merupakan sebahagian daripada fiqhul jihad yang diajar kepada kita oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah mendengar penjelasan yang begitu detail dan terperinci daripada surah Al-Fath
yang membicarakan berkait dengan erti kemenangan yang sebenar di sisi Islam dan juga syarat-syarat untuk kita mendapat pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah disajikan dengan cerita-cerita, kisah-kisah melalui pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh kita yang masih lagi hidup bersama-sama dengan kita, sebagai di atas satu semangat hamasatu syabab wa hikmatu syuyukh yang perlu dijalinkan di antara satu dengan yang lain. Semangat anak muda dan kebijaksanaan orang-orang lama yang telah melalui perjuangan pahit maungnya di sepanjang kehidupan mereka. Kita akan melangkah ke PRU yang ke-14. Walaupun kita telah menyebut perkara yang sama, setiap kali kita akan melangkah ke PRU yang akan kita tempuhi, bahawa kita akan mencapai kemenangan. Walaupun kita tak pernah menang, menang dengan erti menguasai kerajaan pusat, kemenangan yang mutlak, tetapi kita tak jemu-jemu menyatakan bahawa kita akan melangkah untuk menuju kepada kemenangan. Kerana kita orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, walaupun kita kalah di atas dunia ini, tetapi kita tetap menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diajar kepada kita oleh Al-Quranul Karim. Di dalam surah As-Saff yang telah kita sajikan di dalam ijtimak tarbawi yang pertama, apabila Allah Taala membicarakan berkait dengan perjuangan Islam, Allah Ta'ala menyebut natijah yang akan diperolehi. Allah Ta'ala mendahulukan kemenangan di akhirat, diampunkan dosa, dikurniakan dengan syurga yang melimpah ruah nikmat di dalamnya, barulah Allah Ta'ala sebut kurniaan di atas dunia ini. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Dan kurniaan yang lain yang kamu kasih, yang kamu suka, yang kamu cintai, yaitu pertolongan daripada Allah dan pembukaan, yakni kemenangan yang sangat hampir. Allah Ta'ala dahulukan kemenangan di akhirat dulu, barulah Allah Ta'ala sebut kemenangan di dunia. Kerana Allah Ta'ala nak mendidik Nabi SAW dan pejuang-pejuang Islam di sepanjang zaman, supaya kita letakkan di dalam diri kita sebagai satu akidah perjuangan, bahawa perjuangan kita ini, kemenangan yang kita mahu ialah kemenangan di hari akhirat. Kita tak akan jemu-jemu. Kita akan sentiasa dan kita akan meneruskan sampai bila-bila. Kalau pilihan raya umum yang akan datang, pilihan raya umum yang ke-14, kita kata kita melangkah menuju kemenangan. Kalau ditakdirkan kita tak menang, kita tetap akan sebut dalam pilihan raya umum yang ke-15, yang ke-16, yang ke-17. Kita melangkah menuju kemenangan. Kerana kita yakin bahawa mereka yang memperjuangkan Islam mesti dan pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah.
wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah wajib ke atas kami menolong memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Kita bercakap soal kemenangan yang kita impikan, yang kita cita-citakan, itulah yang kita sebut daripada mula-mula kita masuk pilihan raya sampai hari ini. Nabi SAW mengajar kepada kita. Pernah Nabi sebut dalam satu hadis, "Latuftahanna al-Qastantiniyah." Pasti Konstantinopel akan dibuka. Umat Islam akan memperoleh kemenangan sehingga boleh menjatuhkan kerajaan Konstantinopel. Tak berlaku zaman Nabi. Tak berlaku zaman Khulafa' Rashidin. Tak berlaku zaman Tabi'in. Tak berlaku zaman Tabi' Tabi'in. Tapi berlaku ratusan tahun selepas daripada itu. Ini janji daripada Nabi SAW. Diulang oleh umat Islam di sepanjang zaman sehinggalah mereka melihat dengan mata kepala mereka As-Sultan Muhammad Al-Fatih mengebarkan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kota Konstantinopel, membenarkan janji yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Bila kita bercakap soal kemenangan, kemenangan kepada perjuangan Islam adalah merupakan satu perkara yang sangat mahal, yang sangat tinggi harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya satu perkara yang murah. Bukannya satu perkara yang tidak ada nilai dan harga. Hari ini, kalau kita nak memperoleh sebutir permata yang kecil, yang harganya mahal, barangkali ratusan ribu, barangkali jutaan ringgit, macam permata cincin rosmah, 24 juta. Dia mudah-mudah saja curi duit rakyat. Tapi orang yang cari permata itu melakukan berbagai-bagai pengorbanan, kesusahan, kepayahan. Banyak duit yang dibelanjakan, tenaga yang dikeluarkan, gali lubang, pecah batu, letak dalam pengisar, memakan masa yang lama, barulah boleh sebutir permata yang tinggi harga dan nilainya. Itu sebutir permata. Maka apatah lagi kemenangan kepada perjuangan Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga dan segala nikmat di dalamnya. Mahligai-mahligainya dibina daripada jongkong-jongkong emas. Maka bukan mudah nak mendapat dan memperolehinya. Kemenangan kepada perjuangan Islam memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada jihad yang berterusan. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Al-ayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membeli daripada orang-orang yang beriman diri mereka dan juga harta benda mereka digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga yang melimpah nikmat di dalamnya.
Mereka berperang pada jalan Allah. Mereka membunuh musuh-musuh mereka di medan perang dan mereka juga dibunuh. Nyawa mereka tergadai kerana berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita Parti Islam Semenisya PAS, kita mengambil pendekatan masuk pilihan raya. Itu adalah merupakan jihad kita. Satu pendekatan yang telah disepakati oleh ulama-ulama dan pemikir-pemikir Al-Harakatil Islamiyah sebagai pendekatan yang terbaik mengikut manhaj Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita lihat nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka berdepan dengan gulungan al-malak di zaman masing-masing, menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. Kita mengambil pendekatan pilihan raya untuk memenangkan calon-calon kita di DUN, di parlimen, supaya mereka kelak masuk dalam DUN, masuk dalam parlimen, boleh menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. Kalimatu haqqin amama sultanin jair, kalimah yang benar di hadapan pemerintah yang jahat. PAS menyertai pilihan raya daripada awal sehinggalah sekarang. Pendekatan muwajahah silmiah, ini pendekatan yang kita ambil. Di sepanjang kita menyertai pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil, kita kalah lagi banyak daripada kita menang. Kita menyertai pilihan raya, kita tahu pilihan raya yang diadakan di dalam negara kita ini penuh dengan penipuan, penuh dengan salah guna kuasa, penuh dengan halangan-halangan, penuh dengan tipu daya yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Saya percaya bahawa sesungguhnya PAS kalau nak menang dalam pilihan raya sehingga boleh memerintah kerajaan pusat di dalam negara kita melalui pilihan raya dengan sistem yang penuh korup yang kita lihat pada hari ini, saya percaya bahawa kita tidak akan menang dalam pilihan raya dengan sistem yang ada pada hari ini. Sistem yang mengikat kita kiri kanan. Mereka boleh bercakap dalam media, kita tak boleh. Rasuah menggunakan agensi-agensi kerajaan. Dengan sistem yang ada pada hari ini, termasuklah SPR yang sepatutnya menjadi pengadil dalam pilihan raya tetapi berpihak kepada UMNO dan Barisan Nasional, kita tak akan menang. Tetapi kita menegaskan bahawa kita istiqamah dengan pendekatan pilihan raya ini. Walaupun kita tahu mungkin kita tak akan menang sehingga boleh memerintah Putrajaya, barangkali kita boleh menang memerintah kerajaan negeri-negeri. Kita tahu sistem yang ada pada hari ini penuh dengan penipuan dan korup. Tapi kita istiqamah dengan pendekatan pilihan raya ini. Kita mestilah meyakini bahawa sesungguhnya UMNO dan Barisan Nasional pasti dan mesti akan dikalahkan. Jangan kita ukur dengan akal fikiran kita. Sebab itulah kita perlu merujuk kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fikir bagaimana
Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdepan dengan Namrud. Kita boleh fikir bahawa Namrud ini satu hari akan dapat dikalahkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita duduk di tempat Nabi Ibrahim, kita lihat keadaannya. Orang ramai akan bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Dan seterusnya, mereka akan menolak kerajaan yang dipimpin oleh Namrud. Itu yang kita lihat dengan akal kita. Tapi tak berlaku. Tidak begitu. Allah Ta'ala menentukan Namrud kerajaannya jatuh dengan hanya seekor nyamuk yang masuk dalam telinganya. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh membayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh masuk dan mengalahkan orang-orang musyrikin di Mekah dengan peperangan. Macam dalam perang Badar, macam dalam perang Ahzab. Tetapi apa yang berlaku? Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan yang mutlak. Berjaya mengalahkan orang-orang musyrikin Mekah dengan jalan damai. Suluh Hudaibiyah. Nabi masuk dengan aman, tidak ada pertumpahan darah. Ya, barangkali kita fikir, pelan raya umum yang akan datang, pelan raya yang ke-14, UMNO dan Barisan Nasional akan tersungkur di dalam pelan raya. Itu mengikut andaian kita. Tetapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Yang berada dalam ilmu Allah, yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lihat bagaimana keadaan UMNO dan Barisan Nasional. Makin hari makin memburuk. Kerana roh UMNO dan Barisan Nasional ialah wang ringgit dan harta benda. Apabila Barisan Nasional tidak mempunyai wang ringgit dan harta benda, mereka akan jadi semakin lemah. Adapun kita PAS, roh kita ialah Islam. Semakin kita ditekan, semakin kita diasak. Jika sekiranya kita terus berpegang dengan prinsip Islam, nescaya kita akan menjadi semakin kuat, disokong oleh rakyat di dalam negara kita. Itu keyakinan yang mesti kita letak. Kita telah mendengar bagaimana ucapan yang telah disampaikan oleh Pak Dain yang menyebut kepada kita. Tokoh veteran yang bersama-sama dengan PAS sebelum daripada kita dilahirkan. Beliau menyebut, saya ikut kata-katanya. Saya melihat dan memerhatikan daripada dulu sampai hari ini, PAS semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin diterima oleh rakyat. Walaupun ditekan, dihalang, diperlakukan dengan bermacam-macam tindakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kerana apa? Rahsianya ialah kerana roh kita ialah Islam. Ini beza kita dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dan beza kita dengan parti-parti lain yang ada di dalam negara kita. Ikhwah dan akhwat sekalian, apa yang penting ialah apakah persiapan kita untuk kita melangkah mencapai kemenangan dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang. Saya sebut sini dua poin utama. Yang pertamanya ialah kita mestilah istiqamah berpegang teguh dengan Islam. Setiap isu yang berkait dengan Islam, yang berkait dengan hak-hak orang Islam, kita PAS mestilah ke hadapan. Kerana kita parti Islam. Takkan kita nak duduk diam kerana kita nak jaga kawan kita, sahabat kita. Kerana ini prinsip kita.
dasar kita yang mesti kita pertahankan. Dalam isu sistem Islam baru-baru ini sebagai contoh, yang telah banyak diperkatakan di dalam media masa, yang jelas mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang melampau, yang bercanggah dengan ajaran Islam. Satu pertubuhan yang mempunyai agenda bukannya untuk mengukuh dan menguatkan Islam, tetapi untuk merosak dan memperogandakan agama Islam dan umat Islam. Nama yang cantik ditempel dengan nama Islam, tetapi di dalamnya adalah racun yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Kita mestilah konsisten untuk berjuang bagi menegakkan syariat Islam di negara kita. Ini fokus yang mesti kita berikan keutamaan. Untuk kita melangkah mencapai kemenangan dalam PRU yang ke-14 yang akan datang. Kita tak boleh berganjak walaupun selangkah. Di dalam perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di dalam negara kita. Hari ini musuh-musuh Islam, mereka takut jikalau sekiranya syariat Islam ini ditegak dan dilaksanakan di dalam pemerintahan, maka semua sistem akan jadi Islam. Sistem politik akan jadi Islam. Sistem ekonomi akan jadi Islam. Sistem perundangan akan jadi Islam. Sistem pendidikan akan jadi Islam. Maka akan terserlahlah rahmatnya agama Islam dan adilnya syariat Islam yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah mereka akan halang dengan apa cara sekalipun. Mereka melakukan agenda yang begitu licik. Mereka menzahirkan bahawa mereka menyokong parti-parti dan kumpulan-kumpulan Islam yang menjadikan perjuangan mereka, pendekatannya ialah masuk pilihan raya mengiktiraf sistem demokrasi. Mereka kata, kami iktiraf kamu. Kalau kamu nak menang dalam pilihan raya tak apa, tapi syaratnya jangan laksana syariat Islam, jangan tegakkan hukum hakam Islam. Oleh kerana itulah di dalam kita mendepani untuk kita melangkah PRU yang akan datang, kita tak boleh berganjak bercakap untuk mendaulatkan syariat Islam dan meletakkan hukum hakam Islam di tempat yang paling tinggi. Yang keduanya ialah kita mestilah fokus kepada pengundi-pengundi Melayu. Sasaran kita ialah anak-anak muda. Kita Dewan Pemuda PAS Malaysia, insya-Allah sebentar lagi Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia akan menghuraikan dengan lebih detail dan terperinci. Ada orang kata zaman sekarang ini Gen Y, anak-anak muda yang banyak menimbulkan persoalan, tanya itu, tanya ini, mereka bijak, mereka pandai. Kita PAS tak boleh berdepan dengan Gen Y ini. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala telah menyebut kisah Banu Israel yang berdepan dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di zaman mereka? Mereka tanya macam-macam. Berkait dengan Tuhan pun mereka tanya. Mereka persoalkan macam-macam. Berkait dengan hukum hakam Allah, kenapa Allah Ta'ala buat gini, buat begitu dan seumpamanya. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdepan dengan gulungan ini. Sebab itulah bagi kita PAS, kita ada sumber Al-Quran dan Sunnah yang boleh menepani berbagai-bagai cabaran di hadapan kita. Termasuklah untuk kita berdepan dengan anak muda dalam berbagai-bagai lapisan dan juga corak-corak pemikiran mereka.
Hari ini kita buat ijtimak terbawi. Ramai anak-anak muda yang datang. Walaupun orang kata ini program ijtimak terbawi dianjurkan oleh Lujnah Tarbiyah, mungkin tak menguntungkan untuk kita mendepani belah raya umum yang akan datang. Saya dimaklum dan difahamkan bahawa ramai anak-anak muda yang datang ke ijtimak terbawi pada hari ini telah disusun oleh pihak kawasan, pihak negeri. Fokus mereka ialah anak-anak muda yang berumur 18 tahun, 19 tahun. Mereka satu hari kelak, belah raya umur yang ke-14 yang akan datang, akan mengundi. Mereka datang ke program-program kita seperti ini. Mereka boleh lihat bagaimana pemuda-pemuda PAS. Jaga akhlak-akhlak mereka. Jaga ibadah-ibadah mereka. Menuntut ilmu bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah walaupun kelak tidak menjadi petugas kita, tetapi paling kurang akan mengundi kita dalam pelayu umum yang ke-14 yang akan datang, insya-Allah. Sebab itulah ikhwah dan akhwat sekalian, akhirnya saya nak sebut, kita mestilah yakin kemenangan Islam adalah satu perkara yang pasti dan mesti berlaku. Bilakah ianya berlaku? Kita tak perlu soal. Bagaimanakah ia akan berlaku? Kita tak perlu soal. Itu dalam urusan ilmu Allah. Tanggungjawab kita ialah untuk berjihad, berjuang, menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengira kita menang atas dunia ini ataupun kita tidak dikurniakan lagi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bimbang. Kalau kita buat sesuatu ikut syariat Islam, khususnya dalam kita berpolitik, jangan kita bimbang takut orang tak ikut kita, orang tak sokong kita. Kita mestilah yakin kalau kita buat ikut syariat Islam dalam kita berpolitik, kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak sebenarnya. Bukan kita nak redha manusia. Sebab itulah kalaulah ukuran kita berasaskan kepada ramai orang ikut kita, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka tak mencapai kemenangan. Sedangkan mereka mencapai kemenangan dalam perjuangan mereka. Nabi Nuh berapa ramai sangat yang ikut. 950 tahun berjuang. Bukan itu umur Nabi Nuh. Itu tempoh Nabi Nuh berjuang. Umurnya lagi panjang. Hanya 80 orang saja yang ikut. Ada riwayat kata 20 orang. Kita buat kerja-kerja pilihan raya. Dapat cari pemuda. Masuk dalam daftar pemilih. Setahun. Boleh 50 orang, 100 orang. Alhamdulillah. Nabi Nuh 950 tahun berjuang. 80 orang yang ikut. Begitulah juga kisah nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Insya-Allah, pilihan raya umum yang ke-14 yang akan datang, kita akan melangkah untuk kita melihat tumbangnya UMNO dan Barisan Nasional. Yang penting ialah kita akan terus beristiqamah memperjuangkan Islam yang kita warisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Akhirnya saya akhiri ucapan saya dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Takbir. 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 Syabab, syabab, semua semangat semua lah. Dah nampak kita tengok makin letih, makin tidak bermaya. Saya minta pada semua syabab, semua ikhwah khawat diri insyaAllah untuk kita lawankan kalimah takbir insyaAllah. Dan kita panaskan lagi pada malam ini insyaAllah, semarakkan perjuangan kita dengan doa wahdah, sedikit doa wahdah insyaAllah. Minta pada semua pemuda-pemuda ikhwah khawat berdiri di tempat masing-masing insyaAllah.
Kita nak pastikan iblis yang bergantung di kelopak mata kita insyaAllah akan terpelanting keluar insyaAllah. Makhluk-makhluk halus, prinsip-prinsip ke, parasit ke, jebon ke insyaAllah akan lari. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat, khawas, minta semua berdiri insyaAllah. Kita exercise sikit untuk kita memberi penumpuan kepada ucapan ketua pemuda kita insyaAllah sebentar lagi. Sama-sama kita bacakan doa wahdah insyaAllah untuk menyemarakkan lagi perjuangan kita, menaikkan semangat kita untuk kita meneruskan dan untuk kita terus beristiqamah dalam perjuangan bagi menegakkan agama Allah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ilahan wahidah. ونحن له مسلمون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده وحده إسلامية لا شرقية لا غربية وحده وحده إسلامية لا شرقية لا غربية Hidup, 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 hidup Islam, bangkit, bangkit, pemuda Islam, hancur, hancur, kezaliman, hancur, hancur, UMNO Barisan Nasional, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, semua minta duduk insyaAllah, kita akan teruskan program pentas pemuda kita pada malam ini. Tuan-tuan, sebelum daripada itu, suka saya maklumkan beberapa pengumuman untuk perhatian tuan-tuan peserta-peserta ijtimak tarbawi kali ini. Yang pertama, insyaAllah kuliah subuh besok untuk hari yang ketiga, kuliah subuh pada besok pagi insyaAllah, kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Asri bin Daud daripada negeri Kelantan yang juga merupakan ahli jawatan kuasa Jabatan Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Hazmi Dibuk daripada Pahang yang juga merupakan ahli jawatan kuasa Jabatan Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Malaysia. Jadi besok bila subuh akan disampaikan oleh dua tokoh ulama muda kita insyaAllah yang akan memberi suntikan bau dan ilmu-ilmu insyaAllah, pengisian yang saya rasa amat berguna untuk kita dalam kita nak meneruskan perjuangan insyaAllah. Yang kedua tuan-tuan, suka saya nak umumkan, di luar sana tuan-tuan ada jualan-jualan amal, termasuklah daripada Sekolah Renang Islam Barang Ulum di bawah Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, dan juga termasuk jualan amal melalui Jabatan Amal kita untuk mengisi tabung amal kita. Kita tengok tuan-tuan bagaimana gerak kerja, bagaimana komitmen yang diberi oleh anggota-anggota amal untuk menjayakan program ijtimak kita. Ketika mana kita semua duduk dalam keadaan selesa di bangunan kompleks Nahdha ini, anggota amal kita ada yang berdiri di luar sana, yang berada di tepi jalan, yang apabila hujan turun, baju mereka, diri mereka dibasahi dengan air hujan, berpenat untuk memastikan program kita berjalan yang sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi pada pagi tadi, semasa program kuliah tafsir presiden kita yang dianggarkan kehadiran lebih daripada 8,000 orang, sehingga tempat, ruang sudah tidak ada, jalan di luar sana sesak, amal memainkan peranan untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Maka ada jualan dan juga ada tabung amal. Marilah sama-sama kita membantu insyaAllah. Dan juga majalah tarbawi kita masih ada, stoknya masih ada. Beli, kita bagi hadiah kepada kawan-kawan kita insyaAllah. Banyak input-input yang bermanfaat, banyak tajuk-tajuk yang dikupas oleh pimpinan kita, ulama-ulama kita insyaAllah. Jadi saya harap majalah tarbawi ini dibeli
dan insyaAllah dengan harga RM5 kita beli 2-3 dan kita hadiahkan kepada kawan-kawan kita. Bahkan tuan-tuan, pada malam ini pun, pada malam ini saya diminta oleh Rusia untuk lancarkan kutipan derma. Saya kata dah pagi tadi lancar dah, kemudian semalam pun kita dapat pelancaran, nak lancar lagi malam ni mungkin duit dah tak ada. Tapi kata dengan Rusia duit masih ada, sebab lepas program mereka pergi makan, lepas program mereka boleh pergi ke gerai-gerai di luar sana beli barang-barang. Jadi katanya duit masih ada. Kita nak kalau boleh jadi macam Saidina Abu Bakar, tidak senang Abu Bakar pun Omar, ketika mana ditanya oleh Nabi SAW, ma abqaita ya Omar, apa yang kamu tinggal wahai Omar? Omar hanya menjawab, aku tinggalkan separuh lagi hartaku. Tetapi kalau boleh, sebagaimana infak yang diberi oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang apabila Nabi tanya kepada Abu Bakar, ketika mana Abu Bakar datang untuk menginfakkan harta dia sebelum Nabi bergerak untuk turun ke medan dalam peperangan Tabuk, bila Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk anak isteri kamu? Ma abqaita li ahlika, apa yang kamu tinggal untuk anak isteri kamu, keluarga kamu wahai Abu Bakar? Dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dia kepada Allah, kepada rezeki Allah, Abu Bakar menjawab, Abu Qaitulahumullah wa Rasuluh, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya sahaja. Jadi pada malam ini, oleh karena ada permintaan, tapi saya tidak berhasrat untuk melancarkan kutipan. Saya tidak berhasrat, insyaAllah mungkin tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung-tabung yang disediakan di luar sana. Cuma kita ada, insyaAllah ada maflah tuan-tuan, maflah Palestin macam yang saya pakai ini, tapi ini hebat lagi. Maflah ni tuan-tuan, maflah Palestin kepunyaan Al-Fadhil Ustaz Khalil kita. Yang maflah ini tuan-tuan ditandatangani, tanda tangan hidup, bukan cok tuan-tuan, tanda tangan daripada akhukum Ismail Haniyah, Raisul Wuzara, tanda tangan daripada saudara kita seakidah, iaitulah saudara Ismail Haniyah, Sheikh Ismail Haniyah, yang merupakan Perdana Menteri Palestin di saat bumi Gaza diserang. Pemuda-pemuda Hamas, pemuda-pemuda Brigade Ajrim Qassami mampu pertahankan bumi mereka. Dan kena misi bantuan yang kita bawa sampai ke sana tuan-tuan, Ismail Haniyah telah menurunkan tanda tangan dia di maflah ni. Maka maflah ni pada malam ni insyaAllah, ini maflah yang sangat berharga. Ustaz Khalil pun rasanya dia tak basuh lagi, kalau basuh takut hilang ni tuan-tuan. Dan Ustaz Khalil minta pada saya untuk kita lelong. Bukan kata, ni suatu yang sangat berharga, mutiara. InsyaAllah kita akan lelong mungkin insyaAllah daripada belian ini. Dengan insyaAllah duitnya untuk kita support ijtimak tarbiyah kita kali ini insyaAllah. Jadi saya rasa ramai yang berminat. Apatah lagi ada tanda tangan daripada Sheikh Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestin. Maka saya buka untuk tuan-tuan boleh beda insyaAllah siapa yang harga tertinggi dengan cash, tak mau tak pakai kad kredit. Cash insyaAllah. Boleh Ustaz Fanan? InsyaAllah. Kalau harga yang tertinggi insyaAllah kita akan jemput ke pentas insyaAllah untuk menerima maflah ini dan jadikan sebagai kenangan, boleh letak dalam frame tuan-tuan insyaAllah. Mungkin suatu hari nanti insyaAllah setelah kita menang, Islam menang di Malaysia, Ismail Haniyah dijemput sebagai tetamu kita insyaAllah, dia boleh melihat maflah dia berada di rumah kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya buka dengan harga ni, kita bukan tokoh korporat ke apa, mungkin duit tak ada tuan-tuan, ada dompet yang tercicir insyaAllah, kalau dalam dompet ni ada duit mungkin kita boleh ambil. Ada dompet tercicir daripada muslimat kita, muslimat di bahagian atas, ambil perhatian, dompet saudari Nurul Hidayah binti Zurin Haslin. Jadi boleh dapatkan dompet saudari Nurul Hidayah ni di meja pendaftaran di khaimah sana insyaAllah. Jadi kita buka untuk kita buat lelongan tuan-tuan insyaAllah dengan RM100. Kita mula dengan RM100. Jadi siapa yang berminat, dia tawarkan harga yang lebih, kita akan tengok insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Boleh syabab? RM100 daripada sekarang. RM100. RM100. Boleh angkat tangan, boleh nyatakan jumlah.
Muslimat di atas pun kita kot saya tak nampak. InsyaAllah boleh berdiri. Boleh tuan-tuan? RM100. Siapa yang berminat insyaAllah untuk dia jadikan sebagai milik koleksi peribadi dia, muffler daripada buatan tangan sendiri tuan-tuan, daripada bumi Gaza. Jadi dengan lelongan kita buka RM100. Ada juga sahabat-sahabat kita apa dia buat pusingan untuk sumbangan, tuan-tuan boleh beri insyaAllah. Tidak fakir, kata Nabi, tidak akan papa orang yang bersedekah. Yakinlah insyaAllah tuan-tuan. Tidak akan fakir, tidak akan papa orang yang bersedekah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, zilul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu. Lindungan, naungan orang yang beriman di hari akhirat kelak daripada sedekah yang diberi semasa dia hidup atas dunia ini. InsyaAllah ianya akan menjadi saham akhirat kita untuk menyelamatkan kita daripada api ke Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, saya nampak di sana ada yang angkat tangan. Rasa macam kenal dia. Sila. Sila angkat tangan tu. Oh, Ustaz Zuhdi. Rasa yang kenal tu muka. Mana Ustaz Zuhdi? Sila. RM100. RM200. Sahabat kita di belakang, Father Ustaz, apa lupa nama dah. RM200. Oh, di depan pun kita buka juga insya-Allah. Di depan ada yang berkenan juga, Ustaz Afnan Hamimi. Dia tengok saya memang setiap kali turun program dengan muffler kan. Jadi Ustaz Afnan pun berkenan. Jadi sila, boleh insya-Allah. RM220. Ustaz Afnan 220. Walaupun dia fardi tapi dia buka 220. 220. Ustaz Afnan. Boleh? Segera kan? Pat. Kita bagi masa dalam seminit insya-Allah. 220. 220. 220 ada lagi cepat. Hak milik 300. Oh, daripada juara akademik kita. Saudara lupa nama dah. Saudara nama apa? Lupa dah. Azhan. Azhan Atan. Juara akademik kita Azhan Atan daripada Johor. 300. 300. 300. 301 sampai 5. 302. Oh, Ustaz Afnan naikkan lagi. 310. 310. Ustaz Afnan naikkan lagi. 310. 400. Daripada saudara Azhan Atan. 400. 400. Di belakang sana tak bersedia dah. Segera. 400. 1. 402. 403. 404. 405. Jadi saya kira insyaAllah berakhirnya masa yang kita buka muffler daripada Ustaz Khalil. Yang di muffler ini ada tanda tangan Al-Fadhil Sheikh Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestin. InsyaAllah akan bertukar milik kepada saudara Azhan Atan insyaAllah dengan nilai RM400. Takbir! Allahu Akbar. Maka saya persilakan Fadhil Ustaz Khalil untuk menyerahkan muffler ini kepada saudara Azhan Atan insyaAllah. Bayar dulu. Kita ambil gambar. Allah. InsyaAllah
Saudara Azhan Atan insyaAllah akan mengabadikan koleksi muffler Palestin buatan tangan, buatan tangan daripada penduduk Gaza dan tanda tangan daripada Presiden, daripada Perdana Menteri Palestin Ismail, Syekh Ismail Haniyeh. Terima kasih kepada saudara Azhan yang telah menginfakkan duit dia insyaAllah untuk ijtimak terbaru kita pada kali ini. Duit ini sebenarnya bukan duit anak, sumbangan kepada program ini. Orang beri untuk saya, perjalanan saya ke sini, jadi saya guna untuk kita beri kepada ijtimak. Bukan pasal maflar ni. InsyaAllah tuan-tuan. Takbir. Allahu Akbar. Ada orang bagi sumbangan pada surat Azhan Atan untuk ke sini. Duit sumbangan daripada duit tu dia beli untuk membantu kita. Jangan berebut nanti sudah. Pakat tuntut masing-masing pakat bagi, tak apalah. Azhan Atan insyaAllah boleh selesai. Baik. Saya kira kita sudah sampai ke penghujung insyaAllah. Marilah sama-sama kita beri perhatian untuk kita mendengar ucapan taujihat insyaAllah, ucapan dan juga amanat daripada Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Suhaizan bin Kayat. Maka dengan ini pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati saudara pengerusi majlis Ustaz Yusni Makbiah dan juga ketua Dewan Pemuda PAS Pulau Pinang. Ya, dimuliakan Fadil Ustaz Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS, saudara Khairul Nizam, Haji Khairul Nizam, Naib Ketua Pemuda, saudara Sani Hamzan, Pengarah Pilihan Raya Pemuda PAS Malaysia, saudara Afnan dan semua rakan-rakan Esko Pemuda PAS Malaysia, saudara-saudari akhwat dan akhwat sekalian. Alhamdulillah, tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Taala malam ini. Walaupun agak penat sudah dua hari, saudara-saudari semua berada di sini, insyaAllah kita berkongsi maklumat sama-sama dengan pemuda malam ini insyaAllah. Saya baru saja balik daripada menziarahi sahabat-sahabat di Turki dan juga Mesir baru ini. Kemudian yang menarik, ya, semasa di Turki kita sempat berjumpa dengan ulama' Palestin yang mereka ni tinggal sebahagiannya duduk di Turki kerana urusan untuk mendapatkan dana dan sebagainya. So kita pun ada sedikit dana yang kita kutip berdasarkan kepada aktiviti yang dibuat oleh pemuda. So kita jumpa dengan mereka. Menariknya disebut, ini menariknya disebut, ya, bila kita tanya macam mana sekarang kedudukan kita di Palestin, ya, kedudukan perjuangan sahabat-sahabat kita Al-Qassam dan sebagainya di Palestin macam mana kedudukannya? Dia kata waktu sekarang dari segi kedudukan Israel ni memang semakin hari semakin lemah, dia kata. Dan dia confident, dia sebut. Dia confident. Dia kata tahun 2022 dia kata mereka di Palestin ni, sahabat-sahabat kita di Palestin boleh menewaskan Israel di sana, saudara. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat kita di Palestin. Jadi saudara-saudari, ini kalau kita lihat apa yang disebut oleh Tok Guru pagi tadi. Dia kata ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Fadil Ustaz Khalil tadi. Dia kata Rasulullah sebut, kamu akan menawan kota Konstantinopel. Mereka yang menawan kota ini adalah dipimpin oleh pemimpin yang terbaik dan kumpulan pejuang tentera yang terbaik. Ada lagi satu sebenarnya, bukan kota ini saja yang sekarang ini namanya Istanbul. Satu lagi Rom. Maknanya ada dua kota, ya, Konstantinopel, satu lagi Rom. Anda clarify dengan Tok Guru, betulkah ini ada dua, asing ataupun satu hadis ni? Dia kata ada sebahagian hadis kata asing,
Rasihlah maknanya Rom satu hadis, kota Konstantinopolis satu hadis lagi. Satu lagi memang mencantum. Jadi maknanya sekarang ini kita telah melepasi fasa kota Konstantinopel ini tahun 1453. Mana ke depan ni ada satu lagi kejayaan, iaitu kejayaan Rom. Kalau sudah ditawan kawasan Palestin ini, apa mustahilnya kita terus bergerak menawan kota Rom ini, saudara? Ini adalah perjuangan di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, kita menjadi nadi perjuangan di Malaysia ini. Kita orang muda yang hebat, insyaAllah. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu mirabbihim wazidnahum huda warabbasna ala kulubihim izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dalam mengisahkan ashabul kahfi, pemuda-pemuda Al-Kahfi, Allah Ta'ala menyebut bahawa mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, kemudian ditambahkan huda, petunjuk, dan diperteguhkan pendirian mereka ketika mereka berdepan dengan pemerintah pada waktu itu, sambil berkata bahawa Tuhan kami Tuhan langit dan bumi. Ini komitmen macam mana ashabul kahfi. Ana sempat masuk di kawasan di Jordan ini. Memang bila kita baca surah Al-Kahfi ini hari Jumaat, ya, kita akan rasa kita lebih kenal, kita rasa nak mengenali ashabul kahfi ini. Jadi kita bila kita sampai di Jordan, nak tanya dengan sahabat, boleh tak kita pergi tengok di kawasan ashabul kahfi? Kita boleh. Soalnya masuk, memang dapat masuk, dan orang lain tak dapat masuk. Alhamdulillah kita dapat masuk dalam tu, ya. Ana tengok tempat dia baring itu. Ana tengok kawasan dia baring itu. Kecil benar tempat, ya. Macam mana 7 orang boleh duduk tempat kecil ni? So nak tanyalah pengawal di tepi tu, ya. Dia kata sebenarnya 7 orang ni sebenarnya remaja. Remaja. Jadi remaja ni tak besarlah, tak terlalu besar, sederhana, sedang-sedang saja. Jadi maknanya yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ini adalah remaja yang mempertahankan akidah mereka terhadap tentera ataupun pemerintah yang zalim waktu itu, dan sanggup masuk ke dalam gua mengenepikan kepentingan. Ini ni satu kebanggaan. Jadi kalau Al-Kahfi muda ini 7 orang boleh pertahankan akidah untuk berdepan dengan mereka yang zalim, pemerintah yang zalim ni, mengapa kita tidak? Alhamdulillah kita sekarang ini sudah 63 tahun pas, dan kita menjadi mata rantai perjuangan daripada dulu, daripada zaman Rasulullah sehingga sekarang. Dan baru ni kita buat satu program di Kuala Kangsar. Ana betul-betul tak patah macam mana, tak pastilah, tinggal tu tak jauh daripada makam Faisal Zulkifli Muhammad. Dan nak lalu di situ, boleh nampak, bila masuk kawasan tu nampak. Jadi bila kita nampak ni, kita rasa macam sedikit syahdu lah, ya. Sebab kita mengenang pemimpin ni, dan dengan itu tertarik untuk membaca tentang biodata dan juga perjuangan Profesor Zulkifli Muhammad ini. Rupanya dia seorang pejuang yang ada profesor tapi tak ada ijazah sebenarnya. Seorang profesor tak ada ijazah. Bukan dia tak belajar, dia belajar. Dia belajar di Mesir, tapi oleh kerana dia ada sedikit keuzuran waktu itu, dia tak dapat nak buat final paper dia, kena terpaksa balik ke tanah air, dia tak dapat ijazah. Dia dipanggil, digelar, dapat gelaran profesor. Umur dia bukan 60-70. Umur dia semasa meninggal 37 tahun. Sudah menjadi timbalan yang dipertua PAS. Maksudnya sekarang ini timbalan presiden lah. 37 tahun sudah jadi timbalan presiden sudah. Ini 40 tahun baru jadi ketua muda, kan? Ini 37 tahun. Dan semasa umur dia 28 tahun, dia sudah sebaris dengan Dato' On yang umurnya 60 tahun. Orang ni kadang marah saya cakap tentang Dato' On ni. Dato' On ni orang Johor. Apapun, walaupun kita bakal tak setuju dengan Dato' On, tetapi maknanya dari segi perjuangan menentang Malian Union ini, dia adalah salah seorang hero nya yang menjadi ikon waktu itu. Maknanya dia seorang yang negarawan yang hebat waktu itu. Dan Profesor Griffley ini setanding dengan dia masa dia umur
28 tahun. Yang Dato' On ni umur 60 tahun. Nampak? Ha? Itu kehebatan dia. Ya? Dan tahukah saudara profesor ni, ini adalah acuan kita, orang kita, pemimpin kita. Dia ni pernah ditawarkan sebagai pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Kenapa pula dia ni pula diberi tawaran? Sebab apa saudara? Sebab Dewan Bahasa dan Pustaka tu salah satu pencadangnya dia, yang mencetuskan idea mewujudkan Dewan Bahasa ni dia. Jadi dia sebagai mengenang jasa ni, orang tawar dia sebagai pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi dia tak mau. Dia ditawarkan juga sebagai mufti kerajaan negeri Perak. Dia tak mau ya. Dan yang lebih hebat lagi saudara, yang kita unexpected ya. Dia ditawarkan jawatan Setiausaha Agong UMNO. Tahu aja gitu ya. Setiausaha Agong UMNO. Ini betul-betul punya cerita ni, bukan main-mainnya. Dia ditawarkan Setiausaha Agong UMNO. Maksudnya hebatnya pemimpin ini. Dan dia pernah berpidato terhadap masalah rakyat di Singapura. Dia kata, kamu orang Singapura, satu masa nanti kamu akan dihalau daripada negeri ini. Orang Singapura kata, betul ke orang ni? Duduk dekat semenanjung, kita duduk negeri maju dekat Singapura ni, datang sini kata kita pula nak terkeluar dari Singapura ni. Tapi akhirnya betul tak saudara? Betul tak saudara sekarang? Betul ke tak orang Melayu dah terkeluar dari Singapura sekarang ni? Dia juga sebut orang Melayu ni, kata dia kalau tak berjuang, dia kata esok jadi Red Indian, dia kata. Mana dia kata? Sekarang pun dah macam jadi Red Indian dia dah. Tanah pun dah tak ada. Berjuang di kampung Cubadak macam ni, gila. Tak dapat juga tanah. Cubadak ni baru ni, kelakar sungguh tuan. Cubadak ni, saudara kita, saudara Zamri bawa kes ke mahkamah. Mahkamah putus. Sikit-sikit. Cubalah. Mahkamah putus. Kampung Cubadak yang tinggal di situ bukan setinggan. Dia bukan setinggan. Maknanya bukan setinggan apa? Dia pemilik bukan? Pemilik tapi tak ada tanah. Ini satu kejadian pelik. Pemilik kampung tapi tak ada tanah. Ini kejadian, kalau tujuh yang pelik, ini yang kelapan. Okey, balik kepada Profesor Zulkifli tadi ya. Umur 28 tahun ditawarkan begitu, dan dia seorang falsafah yang seorang yang hebat berpidato. Tahukah saudara, dia sebenarnya adalah seorang yang cacat. Tangannya semasa kecil kena polio. Kaki pun kena juga. So, dia tak ada tangan yang kuat dan kaki yang kuat. Tapi dia boleh jadi ahli parlimen bacok pada umurnya awal 30-an. Jadi saudara, kalau orang yang OKU cacat macam ni pun boleh berjuang hebat, ditawarkan jawatan hebat, seorang yang berilmu, kuat berjuang, takkan kita yang sihat tak boleh? Betul saudara? Dia bergerak, saya tanya, saya nak verify tadi, saya tanya dengan Cikgu Pak. Betul Pak Cikgu Pak? Betul, dia kata. Kalau nak jalan, dia kata, dia tak boleh jalan jauh. Kena dipimpin oleh orang tertentu. Walaupun macam ni, dia boleh bawa kereta, saudara. Dia boleh bawa kereta dan dia boleh main bola, saudara. Sebab tu kita main bola sekarang ni, main futsal kan? Dia boleh main bola, maknanya semangat dia yang kuat itu. Dan kepada saya, barangkali dengan kuatan ini ya, pemimpin yang hebat berjuang begitu, dan Allah mengambil nyawanya ketika usianya 37 tahun bersama dengan isterinya pada waktu itu, seperti mana yang saudara Haji Khairi sebut tadi, selepas sahaja membuat taklimat kepada ahli parlimen dan dun di Kelantan nak balik ke Perak. Masa tu je kali jalan gerik tak ada lagi, masuk ke Kuantan. Sampai Kuantan aksiden, dua-dua orang ini suami isteri meninggal. Menariknya,
Dia suami isteri ini memang bercita-cita untuk mati bersama dan betul-betul meninggal bersama pada usia 37 tahun. Ini hebatnya pemimpin itu, Ustaz. Kuburnya, makamnya 3 km daripada Kuala Kangsar. Kalau kita ada masa menuju Kuala Kangsar, 3 km daripada Kuala Kangsar. Dia kubur tu gabung sekali suami isteri, ya. Kemudian di Perak juga dalam himpunan baru ni 63 tahun. Didedahkan juga dengan pemimpin yang cukup besar, saudara. Nama dia pemimpin PAS, pernah menjadi yang petua PAS, nama dia Dr. Fahrul Hemi. Kalau nak cerita panjang, ada satu buku panjang yang ditulis oleh Ramla Adam, ya. Cerita sikit saja. Dr. Fahrul Hemi ni masa dia belajar di Mesir buat bantahan tentang Palestin, British masukkan dia dalam penjara di British di Mesir. Belajar dah kena tangkap. Sebab itu pelajar-pelajar kita kena tangkap ni biasalah. Baru ni kena tangkap, kena panggil polis ni biasa. Pak Rodhan ni, belajar pun dah kena tangkap. Dan kebetulan ni saya sebut, ya. Pelajar-pelajar kita universiti ni alhamdulillah, ya. Saya maklumat yang terakhir ni, universiti-universiti utama kita di Malaysia ni sekarang ini dikuasai oleh kita, insyaAllah. Dan kita menang. Di UIA kita menang, di UM kita menang, di UKM kita menang. Ini satu signal kepada Kerajaan UMNO Malaysia Nasional. Dia menawarkan macam-macam dalam bajet yang lepas, tapi student tak ambil pot tentang tawaran yang mereka tawarkan. Dipanggil apa barisan di universiti ini? Dipanggil apa? Pro mahasiswa, ya. Kumpulan pro mahasiswa telah menguasai di peringkat universiti. Ini satu kejayaan, alhamdulillah, sahabat-sahabat kita di universiti. Balik pada Dr. Fahrul Hemi. Masa di Mesir dia kena tangkap masuk penjara. Kemudian dia balik ke dalam negara kita. Masa tu duduk di Singapura. Sampai Singapura ada satu kes, nama dia peristiwa Natrah. Dia berjuang isu Natrah ni, masuk penjara British pula dekat Singapura. Dua kali dia dah. Kemudian merdeka tahun 1957, jadi ahli parlimen sekejap. Selepas tu masuk sekali penjara, nama dia ISA. So berapa kali dia masuk penjara, saudara? 3 kali masuk penjara, saudara. Ini pemimpin kita, saudara. Dan satu lagi kes, saudara, boleh baca di dalam mana-mana artikel. Ada seorang pemimpin pemuda di Kelantan, nama dia Samad Gol. Muka dia macam Hindustan sikit. Dia turun di pejabat PAS di Kota Baru, turun daripada program, satu program Wadul Rasul, masuk dalam kereta, orang kapak dia, saudara, di Kelantan. Dan bawa ke hospital, dia meninggal, saudara. Immediately meninggal di Kelantan. Jadi kita doakan tiga-tiga ini syahid. Semoga mereka mendapat syahid di sisi Allah Ta'ala, mendapat tuniaan rezeki yang hebat daripada Allah Ta'ala. Mereka ni mendapat apa yang dikehendaki oleh mereka. Diharapkan semoga mereka berbahagia pada waktu ini. Dan saudara nak sebut, kalau dulu ada ancaman penjara, dulu ada ancaman bunuh, saudara. Sekarang ini bukan tak ada, tapi kurang sedikit. Maknanya kalau jadi ketua muda ni tak adalah syarat ancaman bunuh. Ya. Penjara pun dulu ada ISA. Sekarang ISA dah tak ada. Maksud dia sebenarnya, kalau dari segi ancaman, dulu lagi teruk ancaman. Dari teruk ancaman pun mereka terus boleh berjuang. Takkanlah dah tak ada ancaman penjara, tak ada ancaman bunuh, kini kita tak boleh berjuang. Boleh, saudara? Boleh kita berjuang, insyaAllah. Ini ancaman orang dulu lagi kuat, saudara. Dan dalam membicarakan tentang kejayaan ini, Tuanku sebut tadi cerita tentang Sultan Ahmad Al-Fatih. Saya kebetulan memang membaca buku yang ditulis oleh Flick, ya, yang seorang bukan Islam, masuk Islam, kemudian menulis buku tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Sikit tadi disebut oleh Ustaz. Ini nak tunjukkan, saya ada tulis sikit dalam harakah, macam mana ciri-ciri orang yang hebat dan berjaya ni sekarang, ya.
dia diceritakan, dikhabarkan Sultan Muhammad Fatih ni sejak dia akil baligh dia tak pernah tinggal tahajud. Dia tak pernah masbuk. Maksud dia tak pernah sembahyang lewat. Bukan tak sembahyang. Tak sembahyang lewat. Tak sembahyang lewat, tak tinggal tahajud. Saudara, eh? Dalam satu peperangan yang berlaku nak menewaskan Byzantine, ya. Nak ringkaskan, cerita dia panjang. Dia nak menewaskan kota itu yang tinggi, ya. Laluan darat gagal. Laluan laut gagal. Laluan dalam terowong gagal. Dia kena ambush dalam terowong. Tak boleh masuk. Saudara, eh? Apa ikhtiar dia? Ini pemikiran luar kotak yang ada pada Sultan Muhammad Fatih. Saudara bayangkan dia dikepung begitu apa, macam mana dia nak buat? Di sebelah kanan itu ada satu bukit. Betulah saya pergi Turki bawah ni, saya tengok kawasan tu, ya. Daripada kedudukan kapal dia di depan kota yang telah tak boleh masuk kerana dihalang. Kapal yang sebanyak 70 biji ini dinaikkan atas bukit pergi ke belakang kota, saudara. Menyebabkan kerajaan Byzantine jadi pening. Tak pernah dalam sejarah orang naikkan kapal atas bukit, turun bukit, keluar belah sana. Belakang kota. Tadi depan dia tak boleh masuk, kan? Depan tak boleh masuk. Dia naik atas bukit, bawa kapal berbanyak-banyak tu pergi belah sana bukit. Belakang kota. Jadi belakang kota, Byzantine dah pening macam mana handle. Sebab dia handle depan, kawan ni pergi belakang. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Inilah sebabkan dia menang. Tapi saudara, sebelum nak menang, empat kali dia gagal, saudara. Walaupun tajuknya tak tinggal, ya, walaupun sembahyangnya tak pernah lambat, empat kali dia hampir gagal. Pertama daripada darat tadi, kedua daripada laut, ketiga daripada dalam terowong, yang keempatnya adalah kapal daripada Rom. Empat, enam kapal daripada Rom terlepas daripada kawalan dia. Empat kegagalan ini sehingga sebahagian daripada sahabat-sahabat yang tak bersetuju dengan pandangan dia. Antara dia adalah Khalil Fasha. Dia tak setuju dengan pandangan Sultan Muhammad Fatih ni. Dia dah sebut, buat apa lagi kita nak menumpahkan darah yang banyak? Lebih baik kita ambil ufti saja daripada Konstantinopel ini. Dah begitu sekali. Tapi ada ulama yang hebat di zaman dia, yang memberikan motivasi, memberikan ilmu kepada dia. Nama dia siapa, saudara? Syekh Shamsuddin. Ada seorang lagi anda terlupa nama, tapi yang Syekh Shamsuddin ni adalah orang yang paling rapat dengan dia. Dia yang motivate. Inilah pentingnya ulama. Ulama kita tak boleh kata simply ulama tak penting dan sebagainya. Ini penting dalam perjuangan ni. Tiga tugu tadi, tungku tadi, ya. Ulama, profesional, aktivis ini penting. Inilah yang jadi kekuatan kepada PAS. Jangan kita pecahkan ini. Kalau kita pecahkan, sukalah UMNO. Nampak? Dalam kes Konstantinopel ini menunjukkan, ya, aktivis yang ramai menjadi tentera, kemudian kumpulan-kumpulan profesional yang merancang, merobohkan tembok, dan ulama, kumpulan ulama yang memberikan semangat kepada pejuang-pejuang ini. Ini tiga kombinasi dalam kes kota Konstantinopel ini sehingga dapat ditawan. Ini tiga ini jangan kita asingkan, saudara. Jangan wujudkan pertembungan ini. Inilah kekuatan yang kita ada. UMNO tak ada, apa juga parti dalam Malaysia ini tak ada, saudara. Dan masa 15 minit yang terakhir, tuan-tuan, saya terbaca yang terakhir ini. Menarik ini, satu hipotesis baru. Baru ni saya budak-budak ajak pergi ke kedai buku. Saya beli kedai buku, saya baca satu buku. Saya terus beli buku tu tentang kisah Munshi Abdullah. Ha, mungkin saudara boleh setuju, boleh tak setuju lah Munshi Abdullah ni. Sebab diceritakan dia juga adalah orang yang bertanggungjawab menterjemah apa nama Injil dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Tapi saya ambil ini dasarkan kepada buku yang ditulis itu dan
buku itu bukan dia cakap saja, tapi dia dianalyse oleh orang lain. Okey. Saya nak ambil satu sudut pandang daripada dia yang barangkali boleh kita ambil sebagai satu panduan untuk piang raya kata dia, ya. Yang sebut oleh Haji Khairil dan juga apa nama? Ustaz Khalil tadi, ya. Pada tahun 1840, masa itu British baru sahaja ambil daripada Belanda, Melaka itu, ya. Melaka itu baru sahaja diambil. Tahun 1940. Dia kata masyarakat di Melaka ada Melayu, Cina, India dan Portugis. Empat, ya. Empat bangsa ni macam negara kita lah sekarang ni. Empat bangsa ni dia kata hidup aman damai, bergembira, suka, rasa aman hidup bawah kerajaan British. Dia kata hidup aman, maknanya dia nak tunjukkan bahawa keamanan itu sangat aman lah di British ini, bawah kerajaan British. Sebab apa dia kata? Ini perkataan ini kita kena simpan. Sebab dia kata British ini baik. Saya ulang, British ini baik, dia kata. Jadi saya sedikit buat satu hipotesis ini, ya. Satu hipotesis ini, selagi tak dicabar, hipotesis ini betul. Jadi teori. Kalau sedara cabar, mungkinlah saya terpaksa review balik, ya. Saya membuat hipotesis bahawa sebenarnya untuk menawan hati orang Melayu ni mudah sebenarnya. Caranya adalah memastikan bahawa kita mesti dilihat oleh orang Melayu ni baik. Baik itu bukannya mesti betul. Sebab kalau betul, dia tentulah tak akan bagi British ni, sebab British yang mengaut hasil mahsul negara kita. Tak betul British ini. Tapi macam mana dia boleh terima British ini? Dia boleh terima kerana dia anggap British itu baik. Jadi sebenarnya hipotesis saya yang kedua adalah sebenarnya orang Melayu ni tak kisah Portugis perintah dia ke, Belanda perintah dia ke, British perintah dia ke, BN perintah dia ke, Pakatan Rakyat perintah dia ke, tak kisah. Yang kisahnya adalah baik. Walaupun bukan betul. Sebab itulah formula BN memerintah negara kita ini, make sure BN itu baik walaupun bukan betul sangat. Contohnya rezeki rasuah, bukan rakyat tak tahu rasuah, tapi dia kata rasuah tu sikit dibandingkan kebaikan BN itu. Mahathir itu bukannya tak baik, bukannya baik sangat, Mahathir itu tak baik juga. Tapi kebaikannya itu lebih banyak daripada buruknya itu. Cukup untuk orang Melayu. Mana peringkat awal, memang dia akan marah. Tetapi long term, bila kebaikan itu berterusan, maka dia akan ikut juga kebaikan itu. Ini hipotesis saya. Nanti saya akan tulis dalam halakah akan datang, daripada penulisan ini, ya. Jadi saudara, kalau inilah metodnya, makanya kita mesti menunjukkan salah satu metod untuk menang melawan orang Melayu ni mesti dilihat baik. Dan baik kita dalam PAS ini, dalam Pakatan Rakyat dan PAS ini, baik yang benar, bukan baik yang macam British tadi tu. Baik yang benar, baik yang dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Islam. Kalau kita originally baik, sebenarnya jauh lebih baik kita dibandingkan dengan British tadi. Tapi dari segi persepsi sudah. Maknanya kalau kita tengok BN, dia memang benar-benar mengawal persepsi ini supaya dia kelihatan baik walaupun betul, bukan sepertinya dia betul. Jadi inilah kita kena betulkan persepsi ini, ya. Jangan pula UMNO itu nampak baik, kita pula nampak bertelagah. Jangan wujudkan pertembungan di sana sini, jangan wujudkan rasa gelisah dalam hati. Ini menyebabkan rakyat tak boleh terima kita. Apa innamal mu'minuna ikhwah aslihu baina ahaykum. Sungguhnya umat Islam itu bersaudara dan damaikanlah. Seperti mana sebut oleh cikgu apa nama cikgu Pa tadi. Kita mesti menjadi ejen untuk menyatukan, jangan meruntuhkan lagi. Dan sekarang ini UMNO dalam keadaan yang sangat terdesak, saudara. Cukup lemah.
sebenarnya UMNO dia krisis. Dia krisis. Krisis dia sama ada dia nak buat agenda transformasi ataupun dia nak buat agenda Melayu. Perasan tak saudara semua? Dia krisis ini. Najib bila selepas pilihan raya, dia melancarkan dasar transformasi. Sebab dia rasa bahawa masyarakat telah berubah, dia kena buat transformasi. Maka dia cadangkan supaya akta hasutan itu dimasukkan. Tapi bila orang Melayu yang dilihat tak bersetuju dengan pandangan dia. Dan betul, ikut kajian Urban Research Center, orang Melayu lah yang paling ramai tak bersetuju penghapusan akta hasutan. Jadi dia bila takut orang Melayu tak sokong dia, dia kona balik daripada transformasi pergi kepada perjuangan Melayu balik sekarang. Inilah dilema yang pada UMNO, ada pada UMNO. Jadi kita kena cerdik, saudara. Kena budiman. Budiman dalam percaturan ini supaya kita boleh dapat. Dan ekonomi negara kita ni aman teruk, saudara, ya. Masa minyak naik, rakyat susah. Kata minyak naik. Minyak dunia naik. Kenapa pakcik minyak naik? Ialah minyak dunia naik. Jadi kita semua naiklah. Tapi saya tak naik minyak. Sebab saya isi RM7 dalam motor pun sekarang boleh lagi RM7. Minyak naik, rakyat susah. Sekarang barrel per barrel dah turun. Minyak dah turun, ya. Minyak turun, Malaysia pun teruk juga sekarang tu. Dari segi currency kita dengan Singapura, setakat semalam saya tanya dengan Ustaz Ramadan. Oh, Ramadan ni mebeng sebenarnya. Cak sini bolehlah, keluar tak boleh cakap. Pegawai kita, Ustaz Ramadan kita. Dia kata setakat semalam 2.75. Maksudnya 1 sing. Ini orang Johor ni biasa. Orang Johor ni 1 sing sama dengan RM2.75 sekarang, ya. RM2.75. Jadi maknanya kita semakin drop. Kenapa drop? Kerana jualan minyak kita penghasilannya kurang. Dulu kita boleh untung lebih minyak. Kerana apa? Kerana harga minyak tinggi. Bila minyak turun, kita punya pendapatan pun turun juga. Bila turun, ringgit kita jadi turun. Sekarang ni ringgit kita turun. Bila ringgit kita turun, rakyat susah ke jadi senang ke? Senang ke susah? Susah sebab kita nak import barang kena bayar lebih. Barang-barang makanan yang kita beli daripada luar kena bayar lebih. Jadi bila lebih maknanya harga lebih tinggi, bang. Tinggi rakyat lagi susah. Jadi minyak naik rakyat pun susah, minyak turun pun rakyat susah. Yang senang apa? Yang senang apa? Yang senang UMNO aja. Kita ni semua susah. Jadi bila kita lihat ini, kita dah lihat pandangan-pandangan anak muda, ya. Bila berdepan krisis ekonomi ni, dalam survey yang dibuat oleh saudara Syahir, dia kata ramai orang dari segi pemuda ni nakkan kita terlibat dengan perniagaan. Dia nak kita involve dengan perniagaan. Maknanya, maksud dia, dia nak kita facilitate dia dalam hal perniagaan ataupun memberi peluang perniagaan kepada mereka. Jadi saya fikir-fikir bincangan pemuda sebagainya dalam retreat kita di Pahang sebagainya, bincang-bincang, oh, kita kena tubuhkan satu yang berkaitan dengan usahawan ini. Kita sekarang ni dah buat nama dia Impak. Impak ni sebenarnya yang diketuai oleh saudara Burhanuddin, dia menyediakan satu mekanisme untuk kita membuat perbincangan, mencari peluang perniagaan, mencari kawan-kawan dalam perniagaan dan sebagainya. So kalau berminat, boleh terlibat dengan program-program ini kerana ia akan memberi peluang ini. Ha, ini adalah untuk anak-anak muda yang kita perlu dekati. Dan generasi Y ini, di mana Ustaz sebut tadi, ini cabaran kita yang kita patut hadapi. Kalau kita nak menang, menguasai mereka satu masa akan datang, dalam pihak akan datang, ini kumpulan yang perlu didekati mereka. Semalam saya berjumpa dengan apa, advisor kedutaan Jepun. Dia nak jumpa saya dah lama dah, dua bulan dah jumpa, tak sempat jumpa. Semalam betul dapat berjumpa. Dia bercerita dengan saya tentang persempadanan semula. Dia tanya apa pandangan saya tentang persempadanan semula ni, setuju ke tidak.
Saya kata saya tak setuju. Sebab apa kata dia? Sebab saya kata nanti UMNO akan manipulit. Tapi saya kata ada kesannya. Kesannya satu parlimen tu jadi digampak, jadi banyak pengundi. Dia jadi pelik saja. Apa masalah kalau pengundi ramai? Dia kata how many? Saya kata 100,000. 100,000 susah. Susah 100,000. Dia kata negara dia satu parlimen 400,000. Okey. Saya kata you are wrong. Saya kata you silap. In my country not like your country. Sebab negara dia, ahli parlimen dia, ya, ahli parlimen dia adalah pembuat polisi. Is policy maker. Negara kita ahli parlimennya apa bang? Ahli parlimennya pegawai kebajikan masyarakat. Dia saya tanya ahli parlimen lah. Duduk parlimen dia nak kita selesaikan masalah beras dia, masalah lembu dia, masalah kambing dia. Ini tak berlaku di Jepun. Dia saya beritahu dia itu. Oh dia kata so interesting ah. Saya kata is it so bad? No, dia kata. Dia kata Indonesia lagi teruk dia kata. Still okay lah. Dia kata Malaysia ni okay lagi walaupun macam tu dia kata. Tapi nak sebut ini politik orang Melayu sekarang. Nak tak nak kita kena faham dulu kan ini. Jadi maknanya program-program kebajikan ini dengan orang Melayu ni kena sebar luaskan. Saya ada pengalaman perkara ini. Saya ada pengalaman perkara ini. Saya buat program ini. 5 tahun buat. Orang Melayu tak bagi juga. Sudah. Kawan saya sebelah tu, kaum Tihua, DAP. Kerja 2 minggu menang. Saya ni 5 tahun kalah. Semua bagi, kebajikan apa semua bagi. Tapi tak selesai masalah. Apa masalah? Fikir punya fikir-fikir, rupanya kita tertinggal satu step, saudara. Kebajikan ini perlu diiringi dengan pendidikan politik. Tak boleh kebajikan saya, dia mesti diiringi dengan pendidikan politik. Sebab itu kita tubuh satu nama jabatan, Jabatan Pendidikan Politik. Hak apa? Ini nak selesaikan masalah ini. InsyaAllah ada beberapa siri dia buat ni ya. Budi 1, budi 2 ni InsyaAllah akan dibuat, saudara boleh terlibat untuk memberikan pandangan macam mana kita nak menyerapkan nilai-nilai pendidikan politik ni dalam pendekatan Piang Raya, pendekatan orang Melayu ni insyaAllah untuk lebih kuat dari segi tarbiah kita, kuat dari segi dakwah kita dan juga kuat dari segi politik kita. Jadi itu sedikit sebanyak sentuhan daripada saya sebagai satu perkongsian kepada saudara dan saudari semua pada malam ini. Semoga kita boleh balik ke kawasan, ya, bertemu dengan sahabat-sahabat di kawasan dan merancang aktiviti-aktiviti yang terbaik, ya, untuk jamaah kita, untuk rakyat di tempat kita dan dekat-dekatlah dengan masyarakat di tempat kita. Ya, sebar luaskanlah Islam itu kepada mereka, berdakwahlah secara kreatif. Ya, tu dah bagus dah Ustaz, hak sogo tu. Tapi kena banyakkan sikit. Ha, itu kreatif saudara ya. Dakwah yang kreatif ini kena buat saudara ya. Bukan setakat sembahyang gunakan botol mineral untuk ambil sembahyang. Sembahyang di mana-mana ni kena tunjukkan anak muda saudara. Saya kira pandangan saya secara umum, saya rasa lebih kurang 60% rakyat kita ni tak bersolat saudara. Jadi tanggungjawab siapa saudara? Saudara ini saudara, tanggungjawab kita bersama. Lujna dakwah kena kembangkan lagi. Saya banyak kali cakap lah, kena kembang ni, kembang kreatif ni, kreatif. Semayang lah kat mana? Kat padang ke, dekat basten ke, dekat futsal court ke mana, kuat aja. Jangan semayang dekat rumput sebelah surau sudahlah. Surau ada. Tiba-tiba kita semayang kat sebelah rumput dia. Itu panggil poyo sangat. Nunjuk-nunjuk sangat ha? Tapi maknanya itu kita kena tunjukkan kepada anak muda ni bahawa sembahyang ni mudah supaya dia boleh sama solat insyaAllah. Bila anak-anak muda kita macam Tok Gu sebut tadi ya, kalau solat subuh dah penuh di masjid, alamat Israel akan mati. Balik tu tengoklah dekat surau dan masjid saudara tu berapa sub dekat dalam masjid saudara tu. Kalau jauh lagi tu, jauh lagi lah Israel nak menang. Banyaklah Israel dekat tempat tuan-tuan tu ya. Jadi nak kurangkan Israel, pastikan solat subuh itu banyak asapnya saudara. InsyaAllah
jumpa di dalam masa, berjumpa kita di mana-mana insyaAllah dapat bertemu, terus berkomunikasi sama ada melalui media baru ataupun hubungi dan jumpa di mana-mana insyaAllah kita boleh berjumpa, dapat bertukar-tukar fikiran. Dan terakhir saya ucap tahniah kepada seluruh yang terkuasa apa nama ni, ijtimak terbawi yang keempat yang diketuai oleh Ustaz Khalil yang telah berjaya menganjurkan bersama dengan pemuda Pulau Pinang, tempat yang sangat selesa, mudah untuk mendengar kuliah dan sebagainya. Ini satu usaha yang baik. Ucap tahniah. Semoga kita boleh melaksanakan ijtimak terbawi yang kelima nanti, tempat yang seumpama ini ataupun yang semacam ini insyaAllah. Jumpa dalam masa sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Itu tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Suhaizan bin Kayat. Dengan ucapan tersebut berakhirlah pentas pemuda kita pada malam ini. Sebelum itu suka saya maklumkan kepada tuan-tuan, kepada semua amilin peserta ijtimak, besok hari terakhir kita, insya-Allah kuliah subuh berduit dengan dua orang ustaz, dua orang tokoh ulama muda kita, Al-Fadhil Ustaz Asri bin Daud dan juga Al-Fadhil Ustaz Hazmi Dibuk. Jadi tuan-tuan, kita nak pastikan insya-Allah subuh besok insya-Allah kita berada di kompleks ini insya-Allah. Dan ruang ijtimak kita ni sememangnya dibenarkan untuk kita bermalam. Jadi nak mudah tuan-tuan, kita boleh bermalam di sini insya-Allah. Kita ada program Qiyamul Lail dan kemudian dengan disusuli dengan kuliah subuh. Dan insya-Allah untuk majlis perasmian penutup yang akan disempurnakan oleh seorang daripada ahli majlis syurau kita, Al-Fadhil Ustaz Hashim Jassim, dia akan bertolak daripada Perlis. Walaupun sudah tua, walaupun sudah uzur, tapi bila dapat jemputan untuk ijtimak tarbawi ini, saya sendiri yang menghubungi beliau, semangat pemuda itu ada. Kali ini kita cukup respect dengan Pak Daing kita, umur 78 tahun. Dengan mantan ketua pemuda kita petang tadi, termasuk Datuk Puan sendiri, genap 70 tahun usia beliau, terus istiqamah dengan perjuangan. Dan besok harap pemuda-pemuda kita amilin tidak melepaskan peluang untuk kita bersama-sama mendengar taujihat dalam ucapan peresmian penutup ijtimak terbaik keempat ini insyaAllah, yang akan disampaikan, disempurnakan Al-Fadhil Ustaz Hashim Jassin daripada Perlis, akan bersama-sama dengan kita insyaAllah. Dan berakhirnya ijtimak terbaik keempat insyaAllah, kali yang kelima akan menyusul. Ada pandangan untuk kita buat setelah selesai di Pantai Timur, sebelah zon tengah di Selangor, Kuizem hari itu, kemudian di sebelah selatan, Johor, dan terus ke zon utara, Pulau Pinang sebagai tuan rumah. Ada permintaan untuk ke Borneo, sama ada Sabah atau Sarawak. InsyaAllah, di mana sahaja, lajnah ataupun jabatan tarbiyah pilih untuk ijtimak tarbiyah yang kelima, kita berazam insyaAllah untuk kita akan menjadi peserta yang akan menjalankan program tersebut. Saya dengan ini mempersilakan Fadhil Ustaz Khalil dengan diiringi oleh Fadhil Ustaz Afnan untuk menyampaikan cinta hati tanda kenang-kenangan kita kepada Fadhil Ustaz Saudara Suhaizan bin Kayat selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dan dengan itu saya rasa cakia berakhir dan saya nak serah mikrofon ini kepada Fadhil Ustaz Afnan, dan insyaAllah beliau akan menutup majlis kita pada malam ini insyaAllah. Para Fadhil Ustaz Afnan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Yusni dan semua tiga orang panel penceramah kita pada malam ini. Dengan berakhirnya pentas pemuda tadi, maka berakhirlah slot ijtimak kita untuk hari yang kedua ini, hari Sabtu. InsyaAllah seperti yang disebut tadi, besok pukul 4 pagi kita akan bangun untuk berkemulal di sini dan terus dengan kuliah subuh dalam slot yang akan digandingkan oleh dua orang pengkuliah dalam slot yang dipanggil Ana Tanya Anta Jawab. Pagi besok selepas subuh di sini ijtimak terbawi 4.0 Yayasan An-Nahdah. Jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Untuk makluman sahabat-sahabat juga, 9 pagi besok, perasmian penutup.
Perasmian berlaku 9 pagi besok, insyaAllah dalam tempoh yang pendek sahaja. Dan selepas itu akan tamatlah majlis ijtimak kita, insyaAllah. Sambil-sambil kita balik, pastikan sampah-sampah yang ada, botol-botol kosong kita kutip dan kita kumpulkan setempat dan buang di tempat yang telah pun disediakan. Kepada sahabat-sahabat yang nak bermalam di sini, jadi pastikan kebersihan dan besok setelah bangun pastikan barang-barang kita kemas dengan sebaik mungkin. Permintaan daripada daripada tuan rumah Yayasan Nahdhah ini supaya ruang ijtimak kita ni dalam keadaan bersih. Jadi selepas kita bangun pastikan pakaian kita dalam beg dan pastikan beg tu diletak dengan sebaik mungkin, insyaAllah, dalam keadaan kemas ruang ijtimak kita ini. Kepada pengumuman pada jawatan kuasa induk, kita ada mesyuarat pada malam ini untuk sedikit postmortem dan juga kalau ada masalah-masalah, insyaAllah jam 12.20 insyaAllah kita ke semua jawatan kuasa induk untuk kita bermesyuarat bersama-sama dengan pengarah program Ustaz Nusri dan juga bersama dengan pengarah akademik Dewan Pengarah Malaysia Ustaz Khalil di bilik mesyuarat Nahdhah. Tuan, jualan buku majalah Tarbawi boleh dapatkan di kaunter pendaftaran dengan harga RM5 sahaja. Beli 10 percuma 1. Promosi lewat malam. Majalah Tarbawi yang memuatkan tajuk-tajuk sempena dengan istimewa pada kali ini juga termasuk di dalamnya adalah tafsir surah Al-Fas oleh Al-Fadil Tuan Guru Presiden, boleh dapatkan di kaunter pendaftaran dengan harga RM5 sahaja. Beli 10 percuma 1. Boleh ambil, beli, bawa balik bagi hadiah kepada rakan-rakan di cawangan, di kawasan mahu perkenalan yang lain. Boleh juga dibeli diberi hadiah perkahwinan rakan-rakan. Beli 10 percuma 1. Button badge bagi yang berminat dengan button badge juga boleh beli di kaunter pendaftaran dengan harga RM1 untuk kenang-kenangan untuk menyimpan koleksi dari
Tak, dia memang tu. Yang ekon-ekon kat belakang. Satu, dua, tiga, tes. Cek, majalah Tarbawi dan cek, satu, dua.